Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin sekalian, saya selaku pengacara majlis pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada murid-murid kerana meluangkan sedikit masa walaupun sedang bercuti untuk mengikuti program Teknik Menjawab Matematik SPM KSSM 2021 pada hari ini. Semoga apa yang diperolehi hari ini sedikit sebanyak dapat membantu semua murid untuk menduduki SPM kelak. Hadirin sekalian, bagi memberkati program pada pagi ini, saya mempersilakan Akmal Hafiz Akira bin Mansur dari 5 Bisnes 1 untuk melafazkan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekali alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga serta sahabat baginda sekalian. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami merafatkan kesyukuran di atas keizinanmu yang memberi kami peluang dan ruang untuk menghadiri bengkel teknik menjawab soalan matematik pada hari ini. Allahumma ya Karim ya Aziz. Ya Allah, kami menadah tangan memohon restumu. Kurniakanlah kepada kami iman yang kamil, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan maklumat yang diberikan kepada kami pada hari ini dapat membantu kami ke arah kecemerlangan diri yang lebih gemilang. Dan jadikanlah kami pelajar-pelajar yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi pelajaran kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari sifat alfa dan lalai dari mengingatimu. Jadikan kami orang yang berilmu dan jauhkan kami dari kejahilan yang merosakkan kami. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yasba'una syakiyan wa la matrudan wa la marhuma. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanna. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Akmal Hafiz Akira atas bacaan doa itu tadi. Semoga program yang kita rencanakan ini berjalan dengan jayanya, insyaAllah. Kini, program diteruskan lagi dengan ucapan pengetua SMK Cyberjaya, Puan Hajar Sharifah Hanif binti Sad Zain. Mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati penolong kanan pentadbiran, guru kanan mata pelajaran matematik dan sains, ketua panitia matematik, semua guru matematik dan yang terutamanya yang saya muliakan, penceramah jemputan kita, Cikgu Muhammad Nizam yang merupakan guru cemerlang matematik dan jurulatih utama matematik kebangsaan, dan semestinya anak-anak yang Cikgu kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita berkesempatan ya menimba ilmu daripada pakar matematik kita Cikgu Muhammad Nizam dalam satu program, iaitu program teknik menjawab soalan matematik KPSM SPM 2021. Macam inilah apabila kita berada dalam norma baru. Tetapi apa-apa saja halangan tidak menjadi masalah. Sebab cikgu tahu anak-anak cikgu adalah sekelompok murid yang boleh merebut ilmu walau dalam apa jua keadaan sekalipun. You are very strong anak-anak, dan cikgu amat bangga mempunyai
murid-murid seperti anak-anak sekalian. Jadi pada hari ini timbalah ilmu daripada orang yang pakar. Dan cikgu berharap ya, program ini dapat merubah target anak-anak ya, daripada A kepada A plus ya, daripada satu tahap yang rendah kepada satu tahap yang tinggi, dan menimbulkan keyakinan yang penuh untuk anak-anak menduduki SPM 2021, terutamanya dalam mata pelajaran matematik. Dan akhir sekali, cikgu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang terlibat menjayakan program ini, yang mengambil inisiatif ya untuk membantu anak-anak meneruskan kejayaan mereka dengan lebih cemerlang dalam mata pelajaran matematik. Dan juga akhir sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Nizam dan kami di SMK Cyberjaya. Amat bertuah ya, mendapat seorang penceramah yang mempunyai pengalaman yang luas dalam matematik. Terima kasih Cikgu. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak sentiasa di hati Cikgu. Terima kasih. Terima kasih Puan Pengetua atas ucapan itu tadi. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk mendengar perkongsian yang akan disampaikan oleh Tuan Muhammad Nizam bin Mat Tahir. Pihak majlis mengucapkan terima kasih atas kesudian Tuan Muhammad Nizam bin Mat Tahir kerana hadir untuk bersama-sama kami pada hari ini. Sesungguhnya kehadiran Tuan amat bermakna bagi kami semua. Sebelum memulakan program, saya ingin menceritakan sedikit biodata penceramah. Nama penuh Muhammad Nizam bin Mat Tahir, jawatan sebagai guru cemerlang matematik di Sekolah SMK Datuk Sediraja Rembau Negeri Sembilan. Kelulusan sebagai BA Hans Accounting UTM 2000. KPLI Matematik MPPP 2002, pengalaman mengajar selama 19 tahun. Tugas beliau ialah tenaga pengajar utama TPU, pembelajaran matematik secara inquiry PMSI EPRD KPM. Jurulatih utama kebangsaan JUK Matematik KSSM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. Panel pengubal DSKP KSSM Matematik Tingkatan 5. Jurulatih utama kebangsaan JUK Matematik KSSM Tingkatan 3. Penulis laman web Naik Yang Dipertua NYDP Majlis Guru Cemerlang Malaysia, Yang Dipertua YDP Majlis Guru Cemerlang Negeri Sembilan, pengubal dan penceramah Modul Inspirasi Matematik SPM YAPIM, penceramah Matematik SPM dan PTT seluruh Malaysia, Jurulatih Utama Negeri JUN Matematik PAK 21, Bendahari Koperasi Keluarga Haji Mahat Batu Pahat Berhad, Ahli Koperasi Peladang dan Penternak Negeri Johor Berhad, Ahli Persatuan Guru STEM Malaysia dan Setiausaha PIBG SMK Datuk Sediraja Rembau. Anugerah yang diperolehi adalah Pertandingan Anugerah Guru Inovatif Negeri Sembilan, Anugerah Emas dan Tempat Ketiga 2020, Naik Johan 2019, Anugerah Perak 2018. Pertandingan Anugerah Guru Inovatif Daerah Rembau Johan 2020, Johan 2019 dan Naib Johan 2018. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2011. Pembentangan Kajian Tingkatan Antarabangsa International Conference on Education and Teacher Development ICETD 2019. Perkongsian Pintar Amalan Terbaik dalam Pendidikan Peringkat Antarabangsa 2019 dan Seminar Penyelidikan Pendidikan Antarabangsa 2018. Seterusnya, pembentangan Kajian Tingkatan Kebangsaan Amalan Penyampaian PDPR GCPC Kebangsaan 2021, Convention Guru Cemerlang Kebangsaan 2020, Teachers Conference TECOF Mathematics 2019, Seminar Amalan Terbaik dan Inovasi 2019, Seminar Majlis Guru Cemerlang Malaysia 2019, Seminar Amalan Terbaik Pendidikan 2018, Seminar Kajian Tingkatan Peringkat Kebangsaan 2019. Pembentangan Kajian Tindakan Negeri
PLC Matematik JPN Perlis 2021, Perkongsian Kajian Tindakan dan Inovasi PPD Jempol Jelebu 2021, Kajian Tindakan Peringkat Negeri 9 2018 dan Kolokium Amalan Terbaik PPD Rembau 2019. Terbitan beliau adalah Simulasi PDPC Matematik Tingkatan 3, Nilam Publication, International Conference on Education and Teacher Development ICETD 2019, E-Proceeding, Perkongsian Pintar Amalan Terbaik dalam Pendidikan Peringkat Antarabangsa 2019, E-Proceeding, Seminar Penyelidikan Pendidikan Antarabangsa 2018 SPPA 2018, Model Inspirasi Matematik SPM YAPIM 2018, Koleksi Kajian Tingkatan dalam Pendidikan 2018, Kompilasi Kajian Tingkatan 2017, Analisis Pembelanjaan Modal dalam Sesuatu Organisasi, Satu Kajian di Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Sembilan UTM 2000 dan Proceeding Kajian Tingkatan Kebangsaan 2019. Tanpa melengahkan masa, mari kita menjemput penceramah bagi program Teknik Menjawab Matematik SPM KSSM 2021, Tuan Muhammad Nizam bin Mat Tahir. Dipersilakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, terima kasih kepada pengerusi majlis . Okey, yang saya hormati pengetua SMK Cyberjaya, barisan pentadbir, guru-guru, terutamanya Cikgu Harani . Seterusnya pelajar-pelajar di SMK Cyberjaya. Terima kasih saya ucapkan di atas jemputan saya untuk berkongsi ilmu berkenaan dengan matematik pada hari ini. Tahniah juga saya ucapkan kepada pelajar-pelajar di SMK Cyberjaya kerana sudi meluangkan sedikit masa di petang yang tengah syok orang kata tengah syok tidur ni. Terutama kita mendengar ataupun berkongsi berkenaan dengan matematik SPM 2021. Format barulah KSSM. Nama saya Mok Nizam . Boleh panggil Cikgu Nizam. Awak boleh ganggu saya lah pada bila-bila masa lah boleh tanya pelajar-pelajar ni. Awak sangat bertuah lah sebab dapat masuk kat studio ni . Ada 6 orang saja insyaAllah. Boleh tanya lah apa-apa yang tak faham ke laju sangat dan sebagainya. Saya mulakan dengan satu sloka lah . Mi rebus, mi hailam, buah mangga, buah pelam. Ada katil, ada tilam, ada perigi, ada kolam. Ada cetek, ada dalam, ada jahit, ada sulam. Ada timbul, ada tenggelam. Ada pensel, ada pemadam, kapal terbang, kapal selam. Makan sotong, makan ketam, main bola jatuh tersembam. Tangan patah, dagu lebam, kena marah, baik diam. Jawab soalan, jawab salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan marah, jangan tentang. Saja nak ucap selamat petang. Kenapa saya bawa sloka yang panjang macam ni? Apa kaitannya dengan matematik kita? Untuk pengetahuan awak semua, bermula dengan SPM 2021, KSSM SPM 2021, kita dijangka akan keluar soalan kebat sebanyak 50%. Di mana literasi PISA atau pembacaan sangat banyaklah dalam soalan melibatkan dalam topik matematik ini. Cuma saya nak highlightkan satu lah. Kalau ayat yang panjang-panjang macam ni, just nak tanya selamat petang. Macam tu juga dengan matematik. Awak jangan takut dengan situasi yang panjang pada soalan matematik tersebut. Kita ada satu ataupun dua numbers yang kita perlu highlightkan dan kita translate ataupun terjemahkan kepada simbol matematik. Jangan takut pada ayat yang panjang. Itu yang kesimpulan saya nak bagilah. Kalau panjang macam ni, kebanyakan pelajar-pelajar di Malaysia lah mengikut kajiannya, dia malas membaca, kebanyakan dia malas baca dan mengakibatkan soalan tersebut tertinggal ataupun tak dijawab terus. Jadi kesimpulannya ada satu keyword. Keyword dia di mana? Iaitu numbers. Kita highlightkan number tersebut dan kita linkkan ataupun kaitkan dengan matematik kita. InsyaAllah dia akan jadi senang. Ini sebesar sikit berita saya. Banyak sangat dibaca tadi kan, insyaAllah. Kita teruskan kepada perkongsian kita iaitu matematik. Format matematik. Iaitu kod dia masih lagi sama iaitu 1449. 1449 ada dua kertas iaitu kertas 1, 1449/1. Menandakan kertas 1, kod bagi kertas 1.
untuk tahun 2021, okey, masa ditambah daripada sejam 15 minit, okey, 2021 SPM 2021, 1 jam 30 minit. Masih lagi 40 soalan objektif. Okey, itu yang perlu kita tahu. Okey, seterusnya kita tengok untuk kertas 2 1449/2, okey, subjektif itu kertas kertas 2 matematik kertas 2, iaitu soalan subjektif ada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, ni yang perlu awak tahu pula. Okey, bahagian A kita ada 40 markah keseluruhannya. Okey, ada 10 soalan yang wajib dijawab. Okey, kemungkinan markah dia 3, 4 ataupun 5 markah lah. Tapi jumlah keseluruhan untuk bahagian A adalah 40 markah. Okey, untuk bahagian B, okey, kita total dia ada jumlah keseluruhan ada 45 markah. Okey, ada 5 soalan yang wajib awak jawab. Okey, markah kemungkinan 8, 9 atau 10. Jadi keseluruhannya ada 45 markah. Untuk bahagian C pula ada 15 markah, iaitu ada 2 soalan, setiap soalan 15 markah, wajib jawab satu. Pilih satu daripada 2 soalan. Okey, itu format kertas matematik bermula SPM 2021. Okey, awak dijangka akan ambil pada bulan Mac, okey, 2022. Tapi nama dia masih lagi SPM 2021. Okey. Untuk bahagian C ni, okey, dia adalah gabungan dua bidang ataupun dua tingkatan. Okey, dia boleh dua bidang, dua tingkatan, dua topik. Okey, total dia jumlah keseluruhan adalah 15 markah. Kita kongsilah. Masa yang diperuntukkan adalah 2 jam 30 minit. Okey, 2 jam 30 minit. Okey, awak masih lagi dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik, okey, yang tidak boleh diprogramkan, dan set geometrical set. Okey, set geometri lah. Yang ini untuk buat pelan dan dongakan, okey, dan sebagainya. Okey, okey. Kita tengok Okey, kita tengok sedikit. Okey, tajuk-tajuk. Okey, untuk pengetahuan awak semua, untuk matematik SPM 2021, okey, KSM format baru, okey, awak first batch. Okey, tajuk yang masuk adalah semua topik daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Okey, sangat banyak 1 sampai 5, bukan 53 topik. Okey, yang perlu awak study. Okey, itu termasuklah kertas bahagian A, kertas 2 bahagian A, bahagian B, bahagian C dan kertas kertas 1. Okey, walau bagaimanapun, awak boleh boleh tumpukan kepada beberapa topik. Okey, tumpukan dulu kepada beberapa topik. Pastikan topik-topik yang saya senaraikan ni awak kena mahir ataupun awak kata mudahnya awak master dalam topik-topik tersebut. Okey, di samping semua topik dalam tingkatan 1 sampai tingkatan 5 matematik. Okey, iaitu tajuk apa? Dia masih lagi, kalau kita tengok, awak masih lagi boleh menggunakan soalan-soalan pasia SPM. Okey, iaitu kita tahu soalan 1, 2, 3 dah tahu kan? Tapi tahun ni kita tak tahu topik ataupun soalan dia apa. Tapi kita boleh jangkakan kemungkinan soalan ni akan ditanya dalam kertas 2. Okey, iaitu awak boleh tumpukan kepada tajuk set, okey, kertas saman linear yang biasa ditanya masa tingkatan sama format lama dahulu, iaitu persamaan linear serentak, iaitu persamaan kuadratik, perpejal geometri, bulatan, perimeter dan luas, okey, matrix, graf gerakan dulu, nama lain semua dinamakan nama baru. Okey, kebarangkalian, okey, garis lurus, penakulan logik, dulu penakulan matematik nama dia. Okey, graf fungsi, okey, penjelmaan, okey, statistik ataupun perwakilan data tu, terkumpul dan tak terkumpul, pelan dan dongakkan, dan beberapa topik baru, okey, seperti insurans, percukaian, trigonometri, rangkaian dan toligraf, pengurusan kewangan dan lain-lain. Okey, ini awak boleh tumpukan dulu tajuk-tajuk tersebut sementara nak menunggu supaya awak, selain daripada awak study semua tajuk tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Yakni keutamaan awak mestilah master dalam tajuk-tajuk yang saya senaraikan berikut. Okey, insyaAllah boleh Okey. Okey, kita tengok Saya lebih suka bincang bahagian C dulu. Untuk kertas 2 bahagian C, iaitu dalam arahan dia ada 2 soalan, awak wajib jawab 1 soalan. Okey, di mana markah yang diperuntukkan ada 15 markah banyak. Okey, iaitu gabungan 2 bidang. Sebagaimana yang kita tahu, bidang ada 5 bidang dalam matematik, nombor dan operasi, sukatan dan geometri, perkaitan dan algebra, statistik dan kebarangkalian serta matematik diskrit. Okey, ini ada 5 bidang lah statistik. Okey, 5 bidang. So dia akan gabungan 2 bidang atau 2 tingkatan untuk membentuk 1 soalan dalam bahagian C. Okey, ini antara
Ini contoh dia. Okey, kemudian kita tengok satu contoh, okey, satu topik lah kita ambil. Ketasaman linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, untuk pengetahuan awak, awak dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan sepenuhnya. Okey, ini ada saya punya perwakilan lah kan, tak perlulah untuk urutan lima ni. Okey, kat ada perwakilan. Okey, okey, untuk kalkulator, awak ada masalah tak? Cuba respon sikit. Setakat ni ada tak yang tak reti nak gunakan kalkulator? Tak ada ke? Tak ada. Boleh tak? Okey, boleh. Cuba respon sikit. Kalkulator ada masalah tak penggunaan? Kalau saya skip saja. Boleh tak? Boleh? Cuba respon sikit yang dalam studio ni. Boleh cikgu. Boleh? Okey, kalau boleh kita skip je lah. Okey, penggunaan kalkulator tak masalah kan? Okey, sebab dia sangat membantu ya. So awak boleh guna sepenuhnya kalkulator saintifik awak. Okey, dalam menjawab soalan. Okey. Okey, untuk kertas dua, okey, kita sangat-sangat digalakkan ya, gunakan kalkulator lah atau semak atau guna sepenuhnya tak masalah, iaitu topik seperti garis lurus. Okey, di mana kita boleh contoh lah. Okey, y sama dengan mx campur c, kita gantikan nilai y dia 5 contoh. Kecunan kita gantikan 2 dan kita gantikan x 1/3. So kita tekan di kalkulator tu dapat nilai c. Itu salah satu contoh. Okey, ataupun graf gerakan. Okey, diberi satu bentuk, contoh dia trapezium dan okey, satu trapezium contoh kan. Okey, ni contoh ni anda segi 3 kemudian segi 4 trapezium contohnya. Okey, so kita masukkan nilai, so dapat nilai t. Yang ni contohlah kita boleh guna kalkulator. Alright. Seterusnya kita tengok satu contoh ketaksamaan linear. Okey, untuk pengetahuan awak, ketaksamaan linear ni dia adalah salah satu contoh soalan dalam titik tambahan lah, iaitu pengatur cara linear. Okey, dibawakan ke dalam matematik. Okey, kemungkinan dia boleh ditanya dalam matematik tahun ni. Beratlah, okey, ramai yang target dia akan ditanyalah. Okey, iaitu apa? Iaitu nak loretkan kawasan yang memenuhi ketaksamaan. Okey. Kemudian apa yang perlu awak tahu? Awak perlu tahu lukis garis ketaksamaan. Kemudian penggunaan kepintasan Y. Okey, kemudian awak tahu, faham tata tanda yang bermaksud lebih kecil atau lebih besar. Kalau tak ada sama dengan, dia adalah garis putus-putus. Okey, kemudian kalau dia lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan, dia adalah garis penuh. Okey, itu yang perlu awak tahulah. Okey, kita tengok satu contoh. Okey, ini lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan, iaitu awak perlu gunakan garis penuh, solid line. Kalau lebih kecil atau lebih besar, garis putus-putus ni yang perlu awak tahulah. Okey, seterusnya awak perlu tahu untuk melukis garis. Okey, untuk melukis garis. Okey, contoh dia kita tengok kalau dia kata y sama dengan e. Contoh dia y sama dengan 4. Macam mana awak nak lukiskan garis y sama dengan 4? Okey, y sama dengan 4, awak tengok ini paksi y. Awak cari nilai 4. Contoh diberi ni adalah 4. So kalau dia lebih kecil atau lebih besar sama dengan, awak buat garis penuh. Inilah garis y sama dengan 4. Okey. Kemudian contoh dia kalau y lebih besar daripada 4, y lebih besar dan sama dengan 4, so di atas. Okey, itu contohlah. Okey, yang seterusnya x sama dengan b. Contoh dia x sama dengan 3 contoh kan. Okey, kalau x sama dengan 3, awak tengok paksi x, tengok nilai 3. Ni 3 contoh. So inilah garis. Kalau dia sama dengan, garis penuh, tak ada sama dengan, garis putus-putus. So inilah garis, okey, memotong y, sorry, x sama dengan 3. Okey, x sama dengan 3. Okey, yang seterusnya y sama dengan x. Okey, ni ada kaitan dengan garis lurus lah. Kita beli yang kita pergi soalan ni, dia ada kaitan dengan garis lurus. Okey, bila y sama dengan x, tu sebab bila satu soalan kita bincang, kita boleh cover banyak topik. Okey, jimat-jimat lah. So macam mana nak dapatkan persamaan y sama dengan x? Okey, macam mana nak dapatkan? Jangan, cuba respon sikit. Macam mana nak dapatkan y sama x? Pakai letak je. Macam mana? Cuba respon sikit. Macam mana kita nak lukiskan y sama dengan x? Apa cara dia? Cuba respon sikit. Tak apa, salah tak apa, kita belajar. Mungkin kalau awak salah tu, awak lagi ingat untuk persediaan untuk SPM nanti. Okey, macam mana nak lukiskan y sama x? Cuba respon sikit. Macam mana? Letak garis lurus antara paksi y dengan x. Okey, boleh jugalah. Tapi macam mana kita tahu
kita kena ada satu ukuran. Okey, boleh, ya, betul lah eh. Cuma nak lagi tepat, untuk lukiskan persamaan Y sama dengan X, okay, kita perlu dapatkan paling kurang dua titik. Ingat eh. Memang betul lah letak antara X dan Y tengah-tengah kan. Tapi nak ukur susah pula. Nak guna pembaris ke, jangka lukis ke, nak guna tu bulatan, pembagi dua senjang. Okey, susah lah kan. So yang paling mudah adalah dapatkan paling kurang dua titik, iaitu apabila X dia kosong, okay, Y sama dengan kosong. So dapatlah titik pertama kosong-kosong. Tak payah nak guna jangka lukis. Okay, letaklah kosong-kosong di sini. Tak apa, terima kasih pada yang jawab tu. Okay, tapi nak lagi mudah, lagi tepat adalah paling kurang dapatkan dua pasang titik. So inilah titik kosong-kosong. Okay, awak jangan takut nak cubalah apa ni. Okay, tak apa. Okay, terima kasih. Okay. So kosong-kosong. So dapatkan satu lagi titik, apa-apalah. Contoh dia, dia kata ada tiga sini. So letaklah tiga. Bila X tiga, Y pun tiga. So tiga-tiga, contoh dia sini tiga-tiga. Ni tiga-tiga. So awak ambillah pembaris, sambungkan dua titik tersebut. Inilah Y sama dengan X. Tak perlu guna jangka lukis, nak ukur tepat ataupun tidak. Okay, sebuah soalan boleh tanya di chat. Okay, boleh tanya eh. Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Nanti rakan awak di studio boleh tolong bacakan. Okay, kita janganlah cok sendiri kan, macam saya seorang ya. Okay, boleh tak? Kalau awak tak faham ke, laju sangat ke, pelan sangat ke, boleh tanya dalam bila-bila lah. Okay, boleh ganggu saya lah, tak salah. Okay, faham tak ni? Okay, sama juga. Macam mana dapatkan Y sama dengan 2X? Tak, kita nak bagi dua pula. Bagi tiga bahagian. Okay, sama juga. Perlu dapatkan paling kurang dua titik. So Y sama dengan 2X. Titik yang paling senang adalah kosong. Bila X kosong, Y pun kosong. So dapatlah titik pertama kosong-kosong. Ini kosong-kosong. Okey, titik kedua, kita gantikan X ni dengan apa? Contoh dengan 3. Dibagi 3. So 2 dan 3 dapat 6. So titik dia adalah 2, 6. Okey, so dapatlah 3, 4, 5, 6. Contoh ni 6 eh. Contoh ni 6 diberi. So ni lah 3, 6. Tak payah kita nak ukur, nak bagi tiga bahagian tak perlu. So paling kurang dapatkan dua pasang titik. So ambil pembaris, sambungkan titik 3, 6 dan 0, 0. Inilah garis Y sama dengan 2X. Okey, boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh eh? Setakat boleh. Ni? Boleh. Alhamdulillah. Kan senang kan? Kita perlu ulang kaji benda ni sebab benda ni adalah benda yang senang tapi ramai yang keliru mengibatkan hilang markah. Okey, kita tengok seterusnya. Contoh eh, satu contoh kita tengok. Kita nak lorekkan graf. Okey, pada graf kita nak lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Okey, ada satu soalan kita boleh cover 2-3 bab. Okey, nanti seronoknya tajuk ni. Okey, so pada graf lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Dia beri Y lebih besar dan sama dengan X tolak 1. Okey, kemudian Y lebih kecil negatif 2X. Negatif 1 per 2X tambah 2 dan X lebih besar dan sama dengan 1. Okey, macam mana kita nak lorekkan? Okey, yang pertama kita tengok. Okey, ni ada ketaksamaan Y lebih besar dan sama dengan X tolak 1. So, ni persamaan dia. Y sama dengan X tolak 1. So, kita pangkahkan. Yang dah ada ni kita pangkahkan. Okey, seterusnya ni pun dah ada. Tambah 2, ni pun tambah 2. So, kita pangkahkan juga. Yang tak ada ni kita bulatkan. Okey, yang tak ada kita bulatkan. Okey, bila kita bulatkan, ketaksamaan dia adalah Y lebih besar dan sama dengan 1, betul? So, persamaan dia apa tadi? Persamaan dia apa? X lebih besar dan sama dengan 1. X sama dengan 1. So, kita nak tengok macam mana garis dia? Okey, tengok nilai X, ni nilai X, dia memotong pada 1. Ha, inilah 1. Okey, yang tu kita padam dulu. Okey, so perlu kita ingat. Okey, lebih besar dan sama dengan mestilah di atas garis. Lebih besar kurang dan sama dengan di bawah garis. Okey, ini garis penuh. Kemudian lebih kecil di bawah garis. Okey, jadi bila X lebih besar dan sama dengan 1, ada lebih besar dan sama dengan, so garis penuh. Okey, garis penuh. So dia memotong, ni X, dia memotong pada nilai paksi 1. So inilah persamaan bagi X sama dengan 1. Kita buat garis penuh sebab dia ada sama dengan. Okey, faham eh? Okey, kemudian kita tengok. Okey, so kita lorekkan lebih besar di atas. Nah, ni di atas. Okey, ni di atas, so dekat sini. Ni lebih kecil, so di bawah.
Okey, lebih besar di sebelah kanan. Okey, kanan. So, kita loretkan. Itulah jawapan yang dikehendaki. Okey, boleh? Okey, katakan awak keliru. Okey, ni dapat markah penuh lah. Okey, dapat markah penuh, 4 markah. Okey, katakan awak keliru, awak ambil pensel ataupun pembaris, letakkan di setiap garis tersebut. Okey, confirm awak akan dapat jawapan yang dikehendaki. So, akan dapat satu ruang yang tertutup. Ruang itulah dia punya apa? Dia punya jawapan, iaitu loretkan jawapan yang terkepung tersebut. So, dapatlah markah penuh. Okey, itu salah satu kaedah. Dapat tiga markah. Sorry, dapat tiga markah. Okey, dapat tiga markah. Kaedah yang mudahlah. Okey. Okey, kita tengok lagi soalan. Kemungkinan soalan dia akan tanya apa? Tentukan sama ada titik 2, 3 memuaskan Y sama dengan 3X tolak 5, Y kurang 3X tolak 5 dan Y lebih besar 3X tolak 5. Okey, soalan dia tentukan sama ada titik berikut memuaskan persamaan ni ataupun dua kertas samaan tersebut. Okey, dia boleh tanya dalam kertas 2. Dia boleh juga tanya dalam mungkin kertas 1. Okey, tapi dia akan ubah sikit lah soalan. Tapi ni kertas 2 lah, lebih kurang kertas 2. So, kalau benda macam ni dapat satu markah. So, apa yang perlu kita buat? Kita gantikan titik 2, 3 dalam persamaan di atas. 2 ni adalah nilai X, 3 ni adalah nilai Y. So, kita gantikan. Okay, kita gantikan X dia 2, Y dia 3. So, bila kita ganti, kita selesaikan, kita akan dapat 3 dan 1. Jadi, bila 3, 1 ni, tengok mana? Dia lah sama dengan kurang atau lebih besar. Jadi 3 adalah lebih besar daripada 1. Oleh sebab itu persamaan yang memuaskan adalah apa? Adalah apa? Sama dengan ke, kurang ke, lebih besar? Lebih besar. Okey, lebih besar, pandai. So itulah jawapan yang memuaskan, iaitu titik 2, 3 memuaskan ketaksamaan Y lebih besar 3X tolak 5. Okey, ni simple lah soalan dia. Okey, soalan ni memang favorite lah Kan tanya, so dapat satu markah je. Okey, soalan lain. Kemungkinan dia akan tanya, pada graf di ruang jawapan, dia kata, nyatakan tiga ketaksamaan yang mentakrifkan rantau berloret. Okey, dia bagi jadual, dia bagi graf, so nyatakan tiga ketaksamaan. Okey, macam mana kita nak buat? So kita tengoklah. Yang ni Y sama dengan 7. Bila di bawah, dia adalah lebih besar ke lebih kecil? Lebih kecil. Ada sama dengan kan, sebab dia garis penuh. Okey, yang ni pula lebih besar ke lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. So ada sama dengan tak? Tak ada. Tak ada, sebab garis putus-putus. Cuma masalah sekarang, kita kena cari satu lagi persamaan. Ini ada tertinggal ni. Okey, tu pula. Okey, ni ada tertinggal ni. Okey, ni 10 lah. Dia ada 10 ni. Okey, 10 kotak. 10. So, macam mana kita dapatkan persamaan ni? Katakan ni tak bagilah. Ni 2 markah. Macam mana dapatkan persamaan ni? Ni bagi pintasan. Ni 10 pintasan Y, X. 10 pintasan Y. Okey, macam mana nak dapatkan ni? Okey, cara dia, kita guna kecerunan. Kecerunan adalah negatif pintasan Y bahagi pintasan X. So negatif pintasan Y adalah 10. Negatif 10 per pintasan X adalah 10. So dapatlah negatif 1. So C dia adalah 10. C dia 10. So masukkan Y sama dengan MX campur C. Gantikan M dan gantikan C. So Y dia sama dengan X negatif 1, negatif X, C dia 10. Okey, disebabkan dia berada di atas garis dan garis penuh. So ketaksamaan dia adalah Y lebih besar dan sama dengan negatif X tambah 10. Ini dapat 2 markah. Okey, sebab kita perlu cari persamaan dan ketaksamaan. Okey, yang ni awak simplify lah. So ni bagi 5, ni bagi 5, ni bagi 5. So akan dapat Y sama dengan 3 per 5 X tambah 1. Disebabkan di atas dan garis putus-putus, so Y lebih kecil 3 per 5 X tambah 1. Dapat ni lah. Tak bagi pun tak masalah. Okay, boleh ikut. Senang kan? Tapi dia akan jadi susah kalau awak tak faham persamaan tadi. Okay, macam mana nak bentuk garis lurus. Okay, boleh tak ikut setakat ni?
Boleh juga. Boleh. Boleh, okay. Kalau laju sangat, beritahu. Okay. Kita ada satu soalan yang gabungan lah. Gabungan soalan-soalan yang boleh ditanya. Kemungkinan akan ditanya dalam kertas dua. Contohlah. Okay, kita tengok soalan ni. Itu yang kita tanya tadi, beritahu tadi. Okay, soalan yang melibatkan panjang, ayat yang sangat panjang. Okay, sampai semua orang malas nak baca. Okay, seperti mana saya ajar tadi, kalau awak tengok ayat yang panjang macam ni, yang pertama sekali awak perlu buat adalah awak bulatkan nombor. Okay, bulatkan nombor. Okay, bulatkan nombor. Okay, dah bulat nombor baru awak baca. Ha, selebih-lebihnya ni awak baca lah. Ini keyword matematik. Okay, selebih-lebih, tidak lebih. Okay, kemudian apa lagi? Bilangan, okay, donat dan sebagainya. Okay, bila awak malas baca lah contoh, sepatutnya awak kena baca lah. Okay, katakan awak malas baca mengakibatkan awak tak nak jawab soalan ni, lebih baik awak highlightkan nombor dan awak tengok apa makna nombor tersebut. Okay, keyword dia senang je. Setelah awak highlightkan, awak baca peringkat yang terakhir. Apa yang dia nak? Dia kata berapakah bilangan donat dan biskut. So, apa yang dia nak ni, kita tukar kepada satu perwakilan, iaitu X dan Y contohnya. Okay, kita letak satu perwakilan. Okay, faham tak ni? So, berapakah bilangan donat dan biskut? So, donat dan biskut tu jadikan satu perwakilan. Okay, lepas tu awak boleh jawab. Okay, kita tengok. Okay, tengok-tengok tadi ya. So, saya dah cakap tadi, berapakah donat dan biskut? So, kita jadikan donat dan biskut tu sebagai perwakilan, iaitu apa? Kita katakan donat adalah X dan biskut adalah Y. Faham tak ni? Okay. Donat X, okay, biskut adalah Y. Okay. Awak tengok ayat yang terakhir. Apa dia nak? Dia nak donat dan biskut. So donat kita jadikan X, katakan X. Biasa ambil X dan Y lah. Okay. Nak PQ pun boleh juga, tak masalah. Okay. So donat kita katakan X. Biskut kita katakan Y. Itu pertama sekali yang perlu awak tahu. Okay. Settlelah masalah melibatkan pembacaan yang panjang-panjang macam ni. Okay, seterusnya, okay, boleh kita tengok balik soalan. Dia kata, Puan Sugu menggunakan 30 gram okay, untuk membuat sebiji donat. So, donat ni 30. Letak sini 30. Dan 20 gram untuk membuat biskut. So, biskut letak 20 gram lah. Okay, boleh tak? Okay, kemudian dia kata, bilangan biskut yang perlu dihasilkan, biskut adalah Y. Okay, biskut adalah Y. So, bilangan biskut yang perlu dihasilkan, okay, selebih-lebihnya. Okay, selebih-lebihnya maksud dia macam ni. Okay, contohnya, mak awak, kita ambil situasi seharian. Okay, contohnya, mak awak bagi awak belanja satu hari RM10. Okay, RM10 kalau awak tak faham lah konsep ni. Okay, awak jangan fikir yang jauh-jauh. Okay, ikutlah situasi seharian. Katakan mak awak bagi RM10. Tapi mak awak kata, okay, awak belanja selebih-lebihnya RM10 je. Betul tak? So maksud dia awak boleh belanja RM10, mungkin boleh belanja RM9, boleh belanja RM8, RM7, RM6, tak belanja semua pun tak apa. Tapi awak tak boleh belanja lebih daripada RM10 sebab selebih-lebihnya. Faham tak maksud selebih-lebihnya? Faham tak? Faham itu, maksudnya maksimum lah. Okay, pandai, maksimum. Selebih-lebihnya maksudnya maksimum lah sebab awak ada RM10 je. So selebih-lebihnya kalau RM10 boleh, RM9 boleh. So lebih kecil dan sama dengan. Okey, apa dia? 3 kali bilangan donat. So 3 kali bilangan donat, donat lah X. So dapatlah sama ketak sama yang pertama. Okey, boleh? Okey. Kemudian dia kata alright, dengan okey dia kata jumlah jisim tepung. Ni tepung. Ni tepung eh, tepung. Jumlah jisim tepung okey adalah tidak lebih jumlah jisim tepung. So ni lah 30X. So 30X jumlah mesti tambah 20Y. 20Y. Okay, kemudian apa lagi? Okay, digunakan tidak lebih. Okay, katakan awak nak buat biskut, awak ada 900 gram. Okay, 900 gram. So awak boleh guna 900 gram. Okay, awak boleh guna 800 gram. Awak boleh guna 700 gram, awak boleh guna 600 gram dan sebagainya. Tapi awak tak boleh guna lebih daripada 900 gram. So dia adalah lebih kecil dan sama dengan 900. Ataupun maksimum kata tadi kan? Okay, maksimum 900. So dapatlah dua ketak samaan berikut. Okay, soalan dia kata apa? Ambo kita baca ni. Okay, dia kata tuliskan
dua ketaksamaan selain X lebih besar sama kosong, Y lebih besar sama kosong. Kumpul atau dibuat. So dapatlah dua ketaksamaan tersebut. Okey, boleh ikut tak setakat ni? Boleh ke? Boleh. Faham eh? Jadi susah tak soalan yang melibatkan pembacaan panjang ni? Kan? Susah ke senang setakat ni? Senang. Kan? InsyaAllah senang. Lepas ni buat latihan lah InsyaAllah. Okey, kita tengok. Kita dapat satu markah. Yang terdapat satu markah. Okey, soalan seterusnya dia kata, dia akan lanjutkan soalan dia kata apa? Dengan menggunakan skala 2cm kepada 10 unit. Ini buat graf lah, ini bonus sebenarnya. Okey, 2cm kepada 10 unit pada paksi X. So paksi X ni, okey, 2cm oh buat 10. 10, 20, 30, 40. Okey, dan 2cm kepada 10 unit pada paksi Y pun sama. 2cm buat 10, 20, 30, 40, 50. Okey, kemudian dia kata dan loret rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan tersebut. Nah, sama juga kan kita rajah. Ketaksamaan dia adalah Y lebih kecil dan sama dengan 3X. So persamaan dia adalah Y sama dengan 3X. So macam mana dapatkan persamaan garis lurus Y sama dengan 3X? Macam mana tadi kita dah rajah? Kita boleh dapatkan apa? Cari dua point. Pandai. Cari dua point. Sekurang-kurangnya dua titik. Titik apa? Kosong lah. Bila X kosong, so gantikan Y sama dengan 3 darab kosong. Dapatlah Y sama dengan kosong. So titik pertama kosong kosong. Satu kosong kosong. Yang kedua, katakan kita ambil 10. So kita gantikan X ni dengan 10. So Y sama dengan 3 darab 10. So dapatlah 30. So titik dia adalah 10, 30. Okey, 10, 30. Inilah 10, 30. Okey, disebabkan dia ada lebih kecil dan sama dengan, so garis penuh. Buatlah garis penuh sini. Okey, lebih kecil dekat bawah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sama juga. Dapatkan titik. Okey, biasa kalau graf ni untuk shaded, kita ambil pintasan lah. So pintasan, kita cari. Kalau pintasan bila X dia kosong, okey, kita gantikan X dengan kosong. So 30 darab kosong campur 20Y, kita tukar sama dengan tu 900. So Y dapat 45. So titik dia adalah kosong 45. Okey, dapatlah satu titik. X kosong, ni X, Y dia 45. So X kosong, Y dia 45, ni 45. Dapatlah titik kosong 45. Okey, seterusnya dapatkan pintasan pula. Bila Y pula kosong, gantikan Y ni dengan kosong. So 30X, kita ambil 30X, tambah 20, gantikan Y dengan kosong. So sama dengan 900. So akan dapat 30X sama dengan 900. So ni lambat sikit. So X dapatlah 30. So titik dia adalah 30, kosong. Inilah titik 30, kosong. Disebabkan dia lebih kecil dan sama dengan, so kita buatlah garis penuh. Okay, awak boleh guna pembaris tadi ataupun ambil pembaris kan, pensel, awak letaklah siap garis tersebut, dapatlah kawasan yang berloret. Mudah ya? Okay, dapat tak? Senang tak? Boleh tak? Dapat juga. Boleh. Sangat senang tajuk ni. Tapi ramai yang tak nak jawab. Okay, sebab apa? Sebab melibatkan pembacaan yang sangat panjang. Okay, tak ramai yang nak jawab. So dapatlah 5 markah. So bila 5 markah ni, di manakah kemungkinan markah-markah yang akan diberi? Okay, mungkin bagi paksi 1 markah. Okay, bagi ni 1 markah. Bagi ni 1 markah. Okay, 2 markah. Kemudian bagi shaded ni dapat 2 markah. Okay, paksi X dan paksi Y dapat 1 markah. Okay, so dapatlah 5 markah. Senang ni soalan ni. Okay, so soalan yang lukis graf adalah soalan yang senang. Tapi disebabkan ayat yang panjang, kemungkinan ramai pelajar yang tak nak jawab. Sayanglah. So awak cuba jawablah soalan ni. Okey, soalan seterusnya mungkin dia akan lanjutkan, dia kata apa? Okey, daripada graf, okey, graf yang tadi, okey, graf yang awak dah buat tu, dia kata berapakah bilangan donat dan bilangan biskut. Okey, donat tadi kita katakan X, tak? X ni donat. Ni donat, Y tadi adalah biskut. Kita dah katakan tadi kan? Okey, awak tulis siap pada paksi tu. X adalah donat, Y adalah biskut. Dia nak berapakah bilangan donat dan biskut yang dapat dihasilkan oleh Puan Sugu? Okey, berapa bilangan? Okey, berapakah bilangan donat dan biskut
yang dapat dihasilkan oleh Puan Segu. Berikan dua penyelesaian yang mungkin. Kalau dia kata yang mungkin ni maksud dia, jawapan dia ada banyak lah. Okay, so macam mana awak nak pilih jawapan dia? Awak pilih dah mana-mana titik yang berada di dalam kawasan yang berlorek ni. Okay, contoh dia kalau awak nak letak sini boleh. So donat dia 20, mungkin. Biskut dia 10, boleh lah. So 20 donat, 10 biskut, boleh tak salah. Okay, ataupun awak letak sini, pelik-pelik sikit kan, boleh? Di luar ada skema. Okay, 15, 15. So 15, 15. Okay, 15 donat, 15 biskut, boleh tak salah. Okay, ataupun skema ni dia kata 10, 20. Ini 20, boleh tak salah. 10, 30 pun boleh. Awak jangan bagi 20, 30. Kalau 20, 30, ini tak mungkin lah. Salah. Sebab dia berada di luar kawasan yang berlorek. Faham tak ni? Faham tak? Itu kemungkinan yang akan ditanya. Alright. Okay, boleh eh. So, dapat satu markah. Satu markah. Satu markah aja. So, dua penyelesaian yang mungkin. Yang logik mana? Okay. Okay, seterusnya dia kata. Berapakah keuntungan maksimum? Okay, ni kita tulis balik. X ni adalah donat. Okay, Y ni adalah biskut. Biskut. Okay, dia kata apa? Berapakah keuntungan maksimum? Bila untung maksimum, okay, macam mana kita dapatkan untung maksimum? Okay, tengok soalan ni eh. Yang diperoleh oleh Puan Sugu, jika keuntungan sebiji donat, okay, untung donat ni adalah 10 sen. Okay, untung sebiji donat dan biskut. Sebiji biskut, sekeping biskut adalah 15 sen. Okay, untuk dapatkan untung yang maksimum, okay, awak mestilah jual, okay, barang yang mempunyai untung yang paling tinggi ke yang paling rendah banyak untuk dapat untung maksimum? Tinggi. Untung yang tinggi lah. Yang makin tinggi untung, yang tu awak kena jual yang paling banyak. Baru dah dapat untung yang maksimum. Faham tak? So, biskut untung dia lebih tinggi daripada donat. So, kita jual lah biskut yang paling banyak. Biskut yang paling banyak mana? 30 sini. Faham tak? 30. So, bila kita jual biskut 30, keping daripada graf tadi, donat 10. So, titik dia 10, 30. So, kita dapatkan untung yang maksimum, kita darab lah. 10 ni tadi, darabkan dengan 10 sen. Okay? 10 sen. Tambahkan dengan 30, darabkan dengan 15 sen. So, dapatlah untung maksimum dia RM5.50. Nah, tu yang awak perlu tahu. Faham tak ni? Untuk dapatkan untung yang maksimum, awak kena jual produk atau barang yang mempunyai untung yang paling tinggi, yang paling banyak. Supaya kita dapat untung yang maksimum. Okay, faham eh? Boleh tak? Ni sebab kita dah masuk literasi kewangan. Okay, dalam matematik ada literasi kewangan. Itu yang dikemasukkan untung yang maksimum. Faham tak ni? Boleh tak boleh? Faham juga. Boleh. Okay, boleh eh. So, dapat untung yang maksimum, kita kena jual produk yang mempunyai untung yang lebih tinggi, yang paling banyak, supaya kita dapat untung yang maksimum. So, carilah biskut tadi, berapa yang paling maksimum? So, 30. So, dapatlah 30. So, biskut 30 dan donat dapat kena jual 10. So, dapatlah untung maksimum iaitu RM5.50. Okay, boleh. Okay, ni dapat satu markah, satu markah dan satu markah tiga. So, total dia 12 markah. Okay. Okay, kita pergi satu soalan lagi. Operasi set. Okay, kenapa saya beri tajuk yang senang? Tajuk yang senang ni lah kebanyakannya pelajar tak boleh jawab. Okay. Kalau kadang boleh jawab, salah. Itu yang saya lebih suka. Kita cari tajuk yang senang supaya kita boleh dapat markah yang maksimum. Okay. Selain daripada kita belajar tajuk susah. Tajuk susah tak mestinya kita dapat markah yang banyak kan? Tak? Okay. So kita ada masa lagi lebih kurang 5 bulan ni untuk SPM. Lama lagi kan? 9, 10, 11, 12, 1, 2. Ada lebih kurang 5-6 bulan lagi. Okay, cukup insyaAllah untuk ulang kaji. Okay, dapat pastikan dapat A+ plus eh. Okay, insyaAllah. A+ plus ataupun 100 markah. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, ni tajuk set. Okay, tajuk set eh. Kita tengok satu contoh satu set. Okay, dia kata apa? Sorry. Okay, rajah satu di ruang jawapan menunjukkan, okay, gambar rajah van yang tidak lengkap. Yang tak lengkap lah.
Soalan dia bina set F dengan keadaan F ialah subset. Okey. Subset ni biasa ramai yang keliru. Bila F adalah subset bagi G, simbol dia macam ni. F subset bagi G. Okey. Perlu awak ingat, dia lebih kurang macam ni lah. Cara nak ingat F lebih kecil daripada G. Maksud dia G ni lagi besar daripada F. Betul tak? Ha, okay. So bila F adalah subset bagi G, maksud dia ini G. Ini G. F mestilah dalam perut dia. Ha, dia makan. No. Ha, tu yang perlu awak tahu. Tahu tu settle lah. Faham tak ni? So kalau F subset bagi G, okay, maksud dia G lagi besar daripada F. Ha, maksud dia F ni berada dalam perut G. So awak buatlah di mana-mana dalam kotak G ni, buatlah satu bentuk yang tertutup. Segitiga boleh, bulat boleh, segi empat, segi lima, enam, tujuh. Apa-apa yang penting satu benda yang tertutup. Okay, so kita buatlah satu benda yang tertutup. Katakan bulat, letaklah situ F. Okay, boleh tak? Senang kan? Okay, kemudian seterusnya, ni seterusnya jawab. Okay, dah tick. Okay, right dan pangkah. Okay, dia nak suruh buat F kesatuan G tanda. Okay, kita cari G ni. Kita ambil yang besar. G. Ni G. Okay, kita buat tick eh. Ni G eh. Ni kawasan G. Faham tak kawasan G? Bila ada tanda ni, maksud dia tak nak G. Bila awak tak nak G, yang nak adalah selain daripada pangkah. Inilah kita nak. Settle. Okay, faham tak ni? Kemudian kita dapat ni. Ni F. Ni G tanda. Okay, ni ni eh. Okay, kemudian F pula. F pula, kita tandakan F. Manakah ruangan F? Ni F. So ni F. Okay, bila kita tengok tengah-tengah ni adalah ni semua sebenarnya. Semua. Okay, dia sebenarnya yang asal dia adalah kesatuan. Okay, tapi kalau ini adalah semua, U. U ni semua. So kita ambil semua yang ada tick ni. So semua ada tick ni apa ni? Nanti saya ajar kaedah yang paling senang. Okay, inilah jawapan dia. Ni tick ada satu, so kita ambil. So inilah jawapan yang dikendaki. Okay, mungkin awak guna, biasa tak guna kaedah ni? Biasa tak guna kaedah ni? Biasa. Tak. Ha? Tak. Okay, tak biasa. Lepas ni biasa kan? Senang tak kaedah ni? Senang. Senang sangat kan? Okay, okay. Yang tak biasa tu, lepas ni tolong biasakan supaya dapat rapat markah yang banyak sangat, yang maksimum. Okay, dan kurang kesalahan yang minimum. Okay, so kaedah biasa mungkin awak guna nombor tak? Boleh juga guna. Tapi kalau dah tahu yang kaedah senang ni, gunalah kaedah senang. Sama juga jawapan dia. Sebut. Okay, so terpulang pada awak lah guna kaedah mana. Kalau awak dah familiar, rasa kaedah tik dan pangkah ni senang, so awak gunalah daripada sekarang. Okay, jawablah sebanyak soalan. Kejap eh. Kejap. Zahin. Kakak. Zahin. Kejap eh. Tolong bagi ni, sijil. Tolong bagi sijil kat tu. Nak kat siah tu. Tahu laki-laki. Zahin bagi. Okay eh. Kejap, sorry. Ada gangguan tadi. Okay. Okay eh. Seterusnya kita tengok satu soalan. Okay. Diberi tiga set P, Q dan R dengan keadaan set semesta. Okay. Diberi set semesta. P ni semua ataupun kesatuan. Q semua atau kesatuan R. Okay. Kemudian dia kata. Okay. P dan P persilangan R tak ada. Kosong. Okay. P persilangan R tak ada. Maksud di sini, bila P persilangan R kosong, P ni tak bersilang dengan R. Okay, P tak bersilang dengan R. Okay, P tak bersilang dengan R. Okay, itu maksud dia. Kemudian, kalau dia kata R bersilang dengan Q, sama dengan Q. Ha, maksud dia, macam ni lah. R bersilang dengan Q adalah Q. Maksud dia ni R, ni Q. Itu maksud dia. Okay, ataupun subset tadi lah. Alright. Soalnya dia kata, lukis gambar Raja Van pada ruang, dah bagi dah. Okay. Lukis gambar Raja Van pada ruang jawapan yang menunjukkan hubungan antara P, Q dan R. Okay, so awak boleh buat lah. Okay, yang ni tadi, dia tak ada bersilang. So yang tu P, yang tu adalah R. Kemudian R kesatuan, persilangan Q adalah Q.
So dalam perut R ni adalah Q. So letaklah mana-mana Q di dalam perut R ni. Okay, bulat ke, petak ke, persegi ke, tak kisah. Okay, letaklah sini. Kalau bulat-bulat lah. Okay, itulah Q. So inilah jawapan yang menunjukkan hubungan antara tiga set tersebut. Itu lukis eh. Lukis ni dia jarang keluar. Okay, kalau keluar pun nama yang salah, keliru. So awak boleh cuba. So dapat 4 markah. Banyak tu. Ya? Okay. Faham tak? Okay. Mungkin lagi soalan dia akan tanya. Okay. Soalan dia. P contoh dia 35. Q 2478. R 13579. Okay. Dan set semesta P, Q dan R. Lukis gambar ajar Venn antara set P, Q dan R. Seterusnya senaraikan semua set P kesatuan R. Okey, macam nak buat? Okey, kita buat satu satu bulatan ataupun segitiga, segi empat yang tertutup. Okey, set mesti satu bentuk yang tertutup. Okey, katakan P. Okey, ni tiga, ni lima. Okey, kemudian R. Kita tahu dalam perut R ni ada P sebab ni 3, 5. Ni 3, 5. Okay, so kita tahu P ni adalah subset bagi R. Kita belajar tadi kan. So dalam perut R ni ada 3, ada 5. So kita letak dulu 3 dan 5 dalam perut R. 3, 5. Okay, 3, 5. Ni 3 dan 5. Kemudian kita tengok R dengan Q ada yang sama. Maksudnya ada bersilang. Okay, ada yang bersilang. So yang ni adalah Q. Okay, Q yang sama adalah apa? Ni, 7. So letaklah 7 kat sini. Ada dekat R, ada dekat Q, 7. Okay, so kita dah isi 3, 5, 7. Okay, pada R dah isi 3, 5, 7. So yang tinggal adalah 1 dan 9. So awak letaklah mana-mana 1 dan 9 selain daripada 2 warna kuning ni. Alright, tu 1. 29. So lengkaplah set R iaitu 1, 3, 5, 7 dan 9. Okay, Q pula. Okay, Q kita dah letak 7. So kita letaklah di mana-mana selain daripada kawasan yang bertindar ni. Letaklah 2, 4 dan 8. Okay, 2, 4 dan 8. So lengkaplah soalan yang dikendaki. Kena kata seterusnya, senaraikan semua P dan Q. P dan R, sorry. Ni ya, ni semua. Semua. Bila semua, kita kena ambil P. Mana P? Ni P. Okay, mana R? Mana R? Ni R. Okay, ni R. So bila semua, semua yang ada satu calit. Ni, so ni lah jawapan dia. Okay, boleh? Ataupun kaedah yang susah tu, sama lah. Okay, setakat ni okay tak? Okey. 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 Senang kan? Right. Okey eh. So, awak senaraikan. Senaraikan. So, awak kena senaraikan. 1, 3, 5, 7, 9. Dah siap. Okey, dapat 4 markah juga. Banyak. Okey. Yang ni contoh lain, loretkan. Okey, loretkan. Sama juga kan kaedah dia? Ni kaedah biasalah. Okey, semua nombor ni saya tak naklah. Okey. So kita tu buat kaedah yang mudah. Iaitu apa? Kaedah tick tadi. Okey, betul tak? So kita buat kaedah yang mudah iaitu kaedah pangkah dan right dan pangkah. Okey. So kita buat kaedah right dan pangkah. Okey. Kita tengok. Kita tengok A ni A. A A A. Betul? Kemudian ini tindan. T I N T I N T E N. Okey, tindan dengan B. Ni B. B ni B, ni B, ni B. Okay. So, A bertindan dengan B. Okay, jawapan dia ni. Yang ada dua line ni. So, kita ambil ni. Okay, kemudian bersilang dengan C. Kita kena ambil semua C. So, yang ni kita ambil dulu. Kita ambil. Ni tak nak. Okay, kemudian bersilang dengan C. Kita ambil yang kita dah ambil tadi. Double line tadi. Double tick tu. Kita tandakan semua C. Ni C, ni C. So, ni yang daripada dia. Kan? Alright. Itulah jawapan dia tadi. Okay. Kalau ni jawapan panjang ni kita nak lah. Nombor-nombor ni kita nak. Okay. Kita nak. Okay. Ni dah biasa awak buat kan? Okay. Okay. Sama juga untuk pelajar lemah tadi. Saya ambil soalan yang hampir sama tadi. Okay. Kita cari A bertindan B. Okay. Kalau ada yang tak faham eh. A bertindan dengan B.
So kita tandakan tindan tadi A, tanda A, tanda A, ni A. Kemudian tandakan B. Ni B, ni B, ni B, ni B. So bertindan, ni dia pandai. Ni tahu pandai bertindan. Okay, faham tak? Okay, so ni soalan ni. Okay, ni dah siap. Okay, A bertindan dengan B dan semua C. Okay, A ke persilangan B, kesatuan C. Okay, kalau awak tak nak sebut persilangan kesatuan tu, ingat A bertindan dengan B. Bertindan maksud dia ada pada dua-dua. Semua C. Okay, semua kita ambil semua. Bertindan tadi ambil, C pun kita ambil. So kita tandakan balik. Okay, A bertindan dengan B, ni A. Kemudian bertindan dengan B, ni B. So bertindan kita ambil dua tick tadi. Ha, yang tak nak ni kita buang. Kemudian kita jalan depan, kita akan jumpa semua. Semua C. Tandakan C. Bila kita jumpa semua, maksud dia kita ambil yang bertindan ni tadi semua dan kita ambil semua pada C. So tambah jawapan dia. Ha, itulah jawapan yang dikendaki. Yang tu yang tadilah kita ringkaskan tadi. Okay, faham tak? Boleh tekut tak? Boleh tekut tak? Faham juga. Boleh. Alright. Okay, yang di luar studio pun kalau tak faham boleh beritahu eh. Ha, letak kat ruang chat tu nanti kawan-kawan awak boleh tolong bacakan. Okay, pasal tak perasan lah. Okay, boleh eh? Okay, kita tengok soalan seterusnya. Ha, ni dah satu jam kan? Kejap je kan? Ha, sebab kita cover 53 topik banyak eh. Itu ha, ni saya cubalah yang terbaik eh. Kita kongsi yang yang semaksimumnya kita boleh kongsi selama 2 jam ni. Okay, so kita sebab kita cover 5 tahun ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita kompreskan jadi 2 jam. Okay, persamaan linear serentak pula. Okay, untuk persamaan linear serentak, kita ada kaedah perhapusan, penggantian dan kaedah matriks. Ini awak dah belajar lah ni. Okay, so awak boleh guna kalkulator saintifik sepenuhnya. Okay, tapi kena ada teknik. Apa teknik dia? Okay, contoh eh. Hitungkan nilai X dan Y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Okay, yang ni kaedah. Okay, so kita kalau kaedah yang biasa tu, kita samakan dia punya boleh ubah iaitu X lah sebab kita guna kaedah penghapusan contoh kan. So darab 4. Bila ni darab 4, semua kena darab 4. Ni darab 4, ni pun darab 4. So kita dapat ini. Okay, bila dapat tadi kita tolak kan. Sebab dia sama jantina tolak. So tolak lah. Tolak kan, dapat negatif 9Y, kosong. So Y dapat kosong. Y kosong, gantikan Y ni dengan kosong, dapatlah X dia 2 kuat markah. Okay, ini persamaan linear lah. Okay, boleh ya? Ini basic dia. Okay, ataupun soalan lain, rajah menunjukkan sebuah basikal dan basikal roda 3. Ini melibatkan pembacaan ataupun gambar. Dia dah kebat sikit lah ni. Basikal dan basikal roda 3. Soalan dia, hitung bilangan basikal dan bilangan basikal roda 3 jika terdapat 64 pedal dan 74 tayar. Okey, soalan di sini. Apa yang dia nak? Apa yang dia nak? Dia nak apa? Ayat last kali dia nak apa? Bilangan basikal dan basikal roda 3. Basikal dan basikal roda 3. Bila dia nak basikal dan basikal roda 3, so kita gantikan basikal dan basikal roda 3 tu sebagai pemboleh ubah. Tu keyword yang saya nak tekankan. Okay, sebab soalan ni kebanyakan calon ramai yang tak jawab. Jawab pun ramai yang salah. Padahal benda simple, senang. Okay, kalau ada 4-4-4 tak nak hilang, dah hilang dalam 4-12, 4-8-12, dah 12 markah hilang. Ha, dia boleh mengakibatkan pelajar tu tak dapat A. So benda yang senang ni lah kita cuba dapatkan, grabkan dapat markah yang penuh. So yang dia nak adalah basikal dan basikal roda 3. So yang dia nak ni kita jadikan perwakilan. Kita biasa ambil XY lah. So basikal ni kita katakan X, roda 3 ni kita labelkan sebagai Y. Faham tak? Itu keyword pertama yang perlu awak tahu. Okay. Kemudian dia kata jika terdapat 64 pedal dan 74 tayar. Baru kita pergi ke seterusnya. Itu keyword yang pertama, kita tengok apa yang dia nak. Tengok biasanya yang soalan last sekali. Ini dia kata hitung bilangan basikal dan basikal roda 3. So basikal X, roda 3 adalah Y. Okay, boleh? Ini kalau trial SPM ni insyaAllah semua negeri akan keluar tajuk ataupun topik macam ni. Kan confirm punya. Okay, semua negeri kalau awak tengok lah trial nanti bulan ada yang bulan 11, bulan 12 kan. Awak tengok nanti awak kumpulkan semua trial-trial negeri, mesti setiap trial akan, setiap negeri akan keluar soalan macam ni. Okay, confirm punya lah. So keyword dia apa? Baca soalan yang terakhir, iaitu hitung bilangan basikal dan basikal roda 3. So basikal awak wakilkan sebagai X, roda 3 wakil sebagai Y. Settle yang pertama. Okay, kemudian dia kata jika terdapat 64 pedal. So pedal ada berapa?
X ada berapa pedal? Dua. Dua. Y ada berapa pedal? Dua. So apa persamaan dia? Dua? 2X tambah 2Y sama dengan 64. Okey, pandai. Dapat satu markah. 2X tambah 2Y sama dengan 64. Senang tak? Senang. Senang sangat. Kan? Okey, kemudian tayar. Okey, basikal ada berapa tayar? Dua. Sebab ada dua apa? 2X. Tambah? Tricycle ada berapa tayar? 3Y. Sama dengan? 74. Dah dapat lagi satu jawapan. Ada basikal ada dua tayar, tricycle ada tiga. So 2X tambah 2Y sama 24. Settle lah. Ini dipanggil kebat yang menyumbang sebanyak 50% dalam SPM KSSM. Faham tak ni? Faham eh? Sebab 50% tu banyak eh? Sangat banyak. So kita perlu bersedia daripada sekarang. Okay. Yang ni dah senang kan? Yang susah ni sini sebenarnya dapatkan ni. Ni dah dapat ni, settle lah. Okay. Saya tak nak detailkan lagi lah. Okay, so gunalah apa-apa kaedah yang awak sesuai, awak mahir. Biasanya guna dah sama penyebut tu tolaklah. So tolakkan dapatlah Y 10, X 22. Ini saya tak nak detail lah. Okay, faham tak setakat ni? Faham juga. Faham juga. Senang ke susah? Senang. Senang. Senang sangat. Tapi sebelum ni soalan ni susah ke senang ke? Sebelum ni susah. Satu nak dengar. Sebelum ni susah. Tapi bila dapat teknik ni insyaAllah jadi senang. Semua saya nak, okay, awak yang di studio dan berada di luar studio, okay, pastikan terus buat latihan. Okay, dengan cepat, banyak dan berterusan. Okay, so dapatlah 5 markah. Banyak 5 markah eh. Kalau yang tadi awak tak dapat, so awak akan kehilangan 5 markah. Ramai sangat calon yang hilang markah. Soalan berikut. Okay, satu lagi soalan. Ni kebat yang tinggi sikit lah. Ni memang kebat lah ni eh. Okay, dia tak bagi gambar, tapi dia bagi dalam bentuk ayat. Okay, faham tak? Ayat yang sangat panjang tadi. Okay. So anda berapakah wang saku Husna dan wang saku Nora? Apa yang dia nak? Keyword kita tadi, apa yang dia nak? Dia nak apa? Wang saku Husna dengan wang saku Nora. Okay. So Husna dan Nora tu kita jadikan sebagai apa? X dan Y. Pembalik ubah. X, Y boleh. Ataupun kalau tak nak keliru sebab nama kan. X Husna ke, Y Nora ke. Letaklah H tu Husna, N tu Nora. Lagi senang. Okay, kan tadi X, Y, X tadi apa Nora? Aku sebenarnya dah keliru. So nak senang, H tu Husna, N tu Nora. Sebab dia melibatkan nama. Dah nama dulu perempuan nak tu. Mana tahu X ke Y. Okay, faham? Alright. Kalau gambar senang. So keyword ayat lagi tengok. Ayat dia apa? Jika Husna memberi RM20 kepada Nora. Okay ni eh. Jika Husna memberi RM20 kepada Nora, wang saku mereka akan sama. Okay, keyword dia. Jadi bila Husna beri RM20. Okey, contoh dia. Kalau Husna beri RM20 kepada Nora, Husna akan bertambah ke tolak RM20? Bertolak. Tolak. Jadi Husna beri. So Husna tolak RM20. Faham tak? Bila Husna tolak RM20, apa jadi pada Nora? Tambah RM20. Tambah RM20. Itu yang kita nak. So Husna tolak RM20. Bila Husna tolak RM20, Nora automatik akan dapat RM20. Jadi dia kata wang saku mereka akan sama. So samalah. Tu yang kita nak. Faham tak? Faham tak faham? Faham juga. Faham juga. Faham eh? Ni soalan kebat lah eh. So dapatlah persamaan yang pertama. Okay, selesaikan pula persamaan kedua ni. Okay. Jika Nora memberi Husna RM22. Bila Nora beri Husna, Nora akan tambah ke tolak? Tolak. Nora memberi. So Nora tolak RM22. So Nora tolak RM22. Husna akan jadi apa? Tambah. So Husna akan tambah RM22. Itu konsep. Okay. Beri dan terima. Faham tak ni? Okay. Jadi wang, maka wang saku Husna akan bertambah. Okay. Bertambah 2 kali ganda daripada wang saku Nora. Okay, so apa perlu buat? Husna, okay, jika Nora memberi Husna. So Nora memberi Husna, Nora tolak RM22, Husna tambah RM22, tu basic dia. Okay, maka wang saku Husna akan bertambah. Wang saku Husna ni, okay, wang saku Husna
akan bertambah 2 kali ganda daripada wang saku nora. So wang saku nora 2 kali ganda lah. 2 kali ganda daripada wang saku nora tadi. So bila bertambah dia akan saji sama lah. Okay, faham kan? Itu persamaan yang kedua. Boleh ikut tak? Faham tak ni? Memang ayat dia pelik eh. Pelik-pelik sikit. Tapi kita kena bersedia kepada soalan-soalan yang macam ni. Okay. Walaupun soalan ni jadi susah, tapi bila awak dah didedahkan dengan soalan yang susah macam ni, katakan SPM sebenar keluar, so dia akan jadi yang senang. Berbanding awak tak pernah tengok soalan macam ni, tiba-tiba keluar dalam SPM. Kan? Itu lagi teruk lah kan? So saya nak dedahkan awak dengan soalan-soalan yang kebat. Ini pun kebat lah. Sebab kebat kita ada 50% pada SPM 2021. Dah dapat persamaan ni, selesai kalau macam biasa. Ini saya tak detail lah, dia senang lah. Ini kan mereka dah penggantian. So dapatlah N. Okay, dan dapatlah H. So dapat berapa markah tu? 2, 2, 3, 4, 5 markah. Okay, boleh ikut? Mungkin dia akan tanya bentuk macam ni, tapi dia suruh buat kaedah matrix. Nampak tak? Dah dapat 5 dan 7 markah. Faham tak? So kita belajar satu topik, so kita boleh relatekan dengan topik yang lain. Faham tak ni? Kan faham tak? Boleh ikut? Boleh. Okay. Sebab kita kena compress kan tajuk-tajuk tersebut. Alright. Okay, tengok ni pula. Dia bagi satu gambar rajah 5. Ni dia bagi gambar rajah eh. Okay, gambar rajah. Soalan dia kata, diberi bahawa beza jisim bagi penimbang Y ialah 852 gram. Hitung jisim dalam gram bagi satu unit bongkah P dan bongkah Q. So dia nak apa? P dan Q lah. So dia P dan Q lah perwakilan dia. Okay. So apa yang kita nampak pada gambar ni? Dacing ni. Apa yang kita nampak pada dacing ni? Bila lurus ni maksud dia apa? Sama. Sama. So apa yang sama? 1, 2, 3, 4, 5. 5 P campur apa ni? 2 Q sama dengan 3P campur 8Q. Itu yang tersirat dan tersurat. Kalau Melayu kan ada tersurat, tersirat kan? Ini lah salah satu dia. So bila ni sama, dia tak pergi ayat ni. Dia pergi gambar je. Tengok gambar. Daripada gambar tu kita kena terjemahkan. So apa yang pertama kita dapat? 5P tambah 2Q sama dengan 3P tambah 8Q. Itu persamaan yang pertama. Okay, faham tak sekarang? Boleh juga. Boleh eh? Okay. Mungkin dia kata selesaikan dengan menggunakan kaedah matrik. Itu lain lah. Yang penting keyword dia adalah daripada ayat yang panjang tukar kepada bentuk matematik. Okay. Kemudian dia kata Y pula. Jika diberi bahawa beza jisim penimbang Y ialah 852 gram. So apa yang awak boleh terjemahkan dalam bentuk simbol ni? Yang ni P dengan Q. Mana lagi berat? Q. Q. Q lagi berat. So kalau beza maksud dia yang lagi berat ni nak buang ke nak tambah supaya dia sama? Buang. So yang lagi berat ni kena buang ataupun yang lagi ringan ni kena tambah. Mana-mana pilih lah. Faham tak? Ataupun yang ringan kena tambah 825 gram. So 2P tambah 825 gram sama dengan ni. 1, 2, 3, 6, 12, 12Q. Ataupun 12Q tolak 825 gram sama dengan 2P. Boleh ya mana-mana. Janganlah ni awak tolak boleh tak? Yang ni awak tambah. Ni awak tolak boleh tak? Boleh juga. Boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Tadi, boleh ke? Kalau yang ni awak tolak, awak tambah. Saya ni awak tambah 852 gram. Okey, yang ni awak tambah, so awak akan dapat 2P tambah 852 sama dengan 1, 2, 3, 6, 12, 12Q. Dapat persamaan satu. Okey, kalau awak tambah ni, tolak ni. Tolak 852. So dia tak divalent lah, dia masih lagi macam ni. Tak boleh buat sama dengan. Kan? Faham tak ni? Berlain dengan konsep usna dengan apa tadi? Usna dengan apa tadi?
Selang apa tadi? Kes kita tadi? Nora tadi, dia tak dia berasingan, tak ada kaitan. Dalam kes ni, dia berat. Bila yang ni berat, so berat kena tolak atau yang ringan kena tambah. Tak boleh ni tambah ni tolak, tak boleh. Dia akan jadi macam ni, dia tak boleh bersama dengan. Faham tak? Itu beza dengan situasi tadi. Faham tak faham? Sebab ni tak sama. Bila tak sama, bila ni tambah, yang ni ni akan, okay, yang ni tambah. Ni tambah. So Q ni automatik akan kurang sini. Ni yang akan kurang. Bukan yang tambah berlainan. Faham tak? Bila ni tambah, yang berkurangan adalah kat sini. Okay, itu berlainan sebab dia bukan satu penimbang yang sama. Okay, berlainan dengan usaha yang tadi. Dia beri dan terima. Okay, faham tak ni? So, jawapan dia adalah, boleh eh? So, jawapan dia adalah 2P tambah 5852 gram sama dengan 12Q. So, ni ada tak tahulah berapa 2PQ ni berapa sama dengan berapa, tak tahu. Mungkin 12Q ni sama dengan 1000 lebih ke, contohlah kan. So, bila ni tambah, dia akan jadi sama. Okay, boleh kot? Boleh. Ada rapat ni senang lah. Kalau dia kata, selesaikan dengan menggunakan kaedah metrik. So, buat gunalah metrik. Tapi dalam kes ni dia tak sebut nak guna metrik ke apa-apa. So, carilah apa yang kaedah yang paling sesuai, yang paling mudah. So, yang paling mudah adalah kaedah apa? Tolak ni lah. So, dapatlah kaedah dia. So, dapatlah Q 104/2 dan P 426. Okay, ni saya tak nak highlight kan lah eh. Sebab ni semua dah tahu kan? Senang kan? Okay, so dapatlah markah ni 1, 1, 1, 1. Ada 5 markah kat situ. Okay, kenapa dia bagi markah ni? Okay, sebab daripada dia nak tengok daripada gambar, awak boleh terjemahkan kepada bentuk simbol matematik. Tu dapatlah 2 markah kat situ. So selesaikan dapat 1 markah. Okay, ini kaedah operasi 1 markah. Jawapan akhir 1-1, so dapat 5 markah. Okay, kita pergi soalan seterusnya iaitu persamaan korektif. Ini hari ni kita pembacaan yang ni. Okay, saya nak tengok awak pembacaan sebab 50% eh. So kita dah cover 50% lebih kurang itulah. Okay, but. Okay, persamaan korektif. Apa yang perlu awak tahu adalah susun dalam bentuk umum iaitu general form. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Okay, ni awak kena wajib susun dalam bentuk general form. Okay, persamaan kuadratik. Okay, kemudian awak faktorkan. Ni wajib tulis pemfaktoran. Ni kaedah dia, pemfaktoran. Okay, sama dengan kosong, jangan lupa eh. Kemudian selesaikan dapatlah nilai X. Okay, tu keyword yang saya nak tekankan. Okay, gunalah calculator. Tak ada masalah. Tapi kena ada teknik. Apa teknik dia? Contoh satu kita ambil. Soalan dia simple. Okay. Selesaikan persamaan kuadratik berikut. Ni confirm akan ditanya setiap tahun. Okay, setiap negeri trial ni akan ditanya soalan ni. Bentuk macam mana tak tahu. Tapi dia akan bagi satu persamaan, selesaikan. Okay, kebanyakan ni lah 80% akan tanya lah. InsyaAllah SPM pun akan tanya soalan ni. Okay, selesaikan persamaan kuadratik berikut. Okay, selesaikan. Macam nak selesaikan? So yang pertama awak tukarkan bentuk am. Okay, ya, kan? Yang ni samalah. Darabkan. Ni saya tak nak detail lah ni. Okay, tukarkan bentuk am. Okay, so awak akan dapat bentuk am. Betul tak? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh ke? Boleh. Dapat bentuk am kan? Nak saya terangkan ni kah detail ni? Kan terangkan dah habis masa yang nak ke? Kalau nak terangkan, saya terangkan detail. Tak boleh ke? Okay, sikit. Okay, kalau yang di luar tu kata nak terangkan, kena beritahu. Okay, alright. Ni rasa okay kot. Sebab saya nak highlightkan kaedah teknik dia. Kalau semua detail kan, kita nak banyak dapat bincang. Okay, so tukar bentuk am ni bentuk am. Lepas dah tukar bentuk am, awak ambil calculator awak. Okay, ambil calculator. Okay, tekan like QN tadi. Awak dah main kan? So, asingkan satu baris, dua baris. Letak jawapan dia. So, awak letak X sama dengan 3. So, reverse. X negatif 3 kurungan. Okay, satu lagi jawapan dia X negatif 2. So, buat reverse. X tambah 2. Letaklah sama dengan kosong. So, dapatlah markah penuh. 1, 1, 1, 1. Faham? Senang. Okay, kebanyakan dia tak letak ni. Itu yang mengibatkan markah hilang. Okay, boleh tak? Boleh, boleh ya? Senang ya? Alright. Seterusnya kita nak okay, dia kata menggunakan kaedah pemfaktoran. Dia sebut kaedah pemfaktoran. Selesaikan persamaan kuadratik berikut. Masih lagi ni. Mungkin soalan akan tanya ni pula. Tapi benda yang sama je. Ni bentuk je. Okay, sama juga. P ni buat atas kan. So buat kembangkan, dapatlah bentuk am. Okay, kembangkan, dapat bentuk am. So dapat bentuk am, guna calculator. Okay, guna calculator.
Okey, awak akan dapat dua jawapan. Okey, ingat eh? Pastikan pemfakturan ditunjukkan. So, 2 buat atas dia akan jadi 2P. Tolak buat sana akan jadi tambah. So, 2P tambah 1. P sama dengan 3 buat sana akan jadi P tolak 3. So, dapatlah makan penuh. 1, 2, 3, 4. Okey, boleh? Ha, ini contohlah. Saya nak highlightkan penggunaan kalkulator. Okey, soalan dia pula. Ini soalan kebat. Okey, tengok eh. Okey, dia kata ukuran panjang sebuah bilik yang berbentuk segi empat tepat. Okey, segi empat tepat ialah 3 meter melebihi ukuran panjangnya. Apabila sebuah karpet yang luasnya 6 meter persegi diletakkan di atas lantai bilik berkenaan, didapati masih ada ruang 2 kali ganda luas karpet yang tidak dipenuhi. Hitung dalam meter lebar bilik itu. Ini soalan kebat dah tadi ni. Kan pembacaan yang panjang. Pisah. Okey, so kita buat segi empat tepat. Kita gambarkan segi empat tepat eh. Bukan sama eh. Empat tepat. Okey, dia kata segi empat tepat 3 meter lebih daripada lebar. So lebar ni kita katakan X. Okey, lebar okay, kita katakan satu ni sisi kita katakan X. Satu lagi lebih 3 meter. Maksud dia satu lagi sisi adalah X tambah 3. Itu maksud dia. Faham tak ni? Panjang lebar kan? Ni 3, ni X. Tak tahu. Ni adalah melebihi 3, melebihi 3 meter. So X tadi tambah 3. Okay, boleh ikut? Boleh ikut tak setakat ni? Boleh ikut. Boleh. Okay. Kemudian dia kata, apabila sebuah karpet yang luasnya 6 meter diletakkan di atas lantai bilik, didapati masih ada 2 kali ganda karpet yang tak dipenuhi. So ni ada 2, ni 1, so ada 3 bahagian kat situ. So ada 3 bahagian. Faham tak ni? Ada 3 bahagian. Boleh ikut. Sebab dia kata bila satu karpet diletakkan 6 meter tadi persegi, ada 2 bahagian lagi tak penuhi. Maksudnya 3 lah. So kita dapatlah satu luas segi 4 tepat iaitu apa? X darab X tambah 3 sama dengan 18. Satu je sebenarnya. Kan? Boleh ikut? Boleh. Okay, but. So kita macam biasa tukarkan bentuk am. Okay, so dapatlah lebar bilik tu 3. Tak perlulah bagi negatif sebab panjang tak ada negatif. So dapat nak bagi boleh tapi akhir sekali tulis lebar bilik 3. Okay, dapatlah 4 markah. Alright. Okay, tengok satu lagi contoh. Alright, satu lagi contoh. Rajah menunjukkan pandangan sisi sebuah pondok yang terdiri daripada bumbung segi bentuk segitiga. Okey, bumbung ni segitiga dan dinding kayu bentuk segi empat. Dinding kayu. Okey, ni soalan dia. Okey, soalan lagi dia kata panjang pondok 5 kali lebih panjang daripada tinggi bumbung. Okey. Okey. Baca dulu. Kemudian tinggi dinding kayu 4 meter lebih tinggi daripada 3 kali tegak bumbung. Okey, soalan dia luas bumbung adalah sama dengan luas dinding kayu. Hitung tinggi tegak dalam cm bumbung itu. Ini ayat dia panjang kan? So kita baca ayat by ayat. Okay, word by word. Okay, so ni X. Bila ni X, dia kata panjang pondok ialah 5 kali lebih panjang daripada tinggi. Tinggi adalah X. So panjang jadi apa? 5 kali. So jadi apa? 5X. Okay, jadi 5X mana ya? Kan? Itu je sebenarnya. Itu sebab kita ambil satu ayat, satu ayat. Selesaikan. Jangan baca semua, kita tak faham ni. Baca ayat apa ayat. So yang pertama kita dapat selesaikan. Panjang pondok ialah 5 kali lebih panjang daripada tinggi. Tinggi adalah X. So 5 kali 5X. Settle yang pertama. Okay, kemudian tinggi dinding kayu ialah 4 meter lebih tinggi daripada 3 kali tegak bumbung. Okey, 3 kali tegak bumbung. Bumbung ni X, 3 kali tegak bumbung, 3X. Okey, kemudian 4 meter lebih tinggi. Tambahlah 4. Okey, faham tak? Ayat ni memang ni eh. Memang dia pelik sikit. Tapi inilah soalan yang akan ditanya. Takkan kita tak nak pergi pula soalan macam ni. Okey, kita kena biasakan dengan soalan yang susah macam ni. So, ulang balik eh. Tinggi dinding kayu, okay, dinding kayu ni
4 meter lebih tinggi, tambah 4 daripada 3 kali tegak. So 3 kali tegak ni 3x tambah 4. Tu keyword yang kita boleh bagi. Boleh tak boleh? So dapatlah perwakilan yang dikendaki. Maksudnya tukarkan daripada bentuk ayat yang panjang kepada simbol matematik. Tu kemahiran yang perlu awak kuasai. Okay? Okay, faham tak ni? Tukarkan bentuk ayat yang panjang kepada bentuk matematik. Okay, kemudian dia bagi apa lagi? Luas bumbung sama dengan luas dinding kayu. Okay, luas bumbung. Ni luas bumbung. Bumbung ni bentuk apa? Segitiga. Apa luas segitiga? Ini luas segitiga. 1 over 2 times base times height. Okay, 1 over 2. Base dia 5x. Height dia tinggi. Height dia adalah x. So masukkanlah. Okay, so ni cari luas segitiga. Kemudian cari luas segi 4. Okay, ni luas segi 3. 1 over 2, 5x, time height dia x. Dapat ni. So luas segi 4 yang warna kuning ni, dinding, panjang darab lebar. So 3x tambah 4, darab 1. So bila sama, buat persamaan. Selesaikan, pemudahkan, tukarkan kepada bentuk arm, general form. Kemudian ambil calculator, tekan. Okay, bagi jawapan dan reverse. So 5x tambah 4. X tolak 2 equal to 0. So dapatlah jawapan. So dia nak tinggi, bagilah tinggi dia adalah 2. Okay, kita kena buat keputusan sebab tinggi tak ada negatif. Panjang, tinggi tak ada negatif. Berat tak ada negatif. So pilih tinggi adalah 2. Kalau awak tak pilih, tolak markah kat situ. So 1, 1, 1, 1. Ini dapatlah 1, 2, 3, 5 markah. Okay, boleh ke? Eh? Okay, kita nak soalan persamaan kuadratik lagi. Okay, dia kata selesaikan persamaan kuadratik berikut. Okay, ini eh. Ini biasalah jawapan yang kita dah bagi. Okay, satu, 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 satu lah. Okay, cuma kesalahan. Saya nak highlightkan kesalahan-kesalahan yang mungkin. Okay, ni yang berdasarkan pengalaman lepas lah abang dan kakak awak buat. Di mana kesilapan dia? Supaya awak tak ulangi kesilapan yang sama. Okay, contoh. X kuasa 2 tolak X tolak 6 sama kosong. Satu markah. Okay, tiba-tiba awak tekan kereta tu dapat jawapan X negatif 3, Y 2 dah siap. Dengan confidentnya awak kan yakinnya 100% awak boleh betul markah penuh. Padahal awak hanya dapat satu markah saja daripada 4. Kenapa? Tiada pemfaktoran. Ingat tak yang bracket tadi? Okay, itu yang perlu awak ambil berat. Okay, boleh ikut tak? So, dapat satu je daripada 4. Okay, yang kedua pula. Okay, soalan yang sama. Dia dah tukar bentuk arm, general form. Kemudian dia dapat jawapan. Maksudnya dia dapat satu lah T. Okay, T negatif 3, 2. So dia reverse. T tambah 3, T tolak 2 sama kosong. So ni pun salah. Sebab bila atas ni X, ni mesti X. Faham tak ni? Macam tadi lah kan? Tukarkan X tadi kan? So kosong juga. Ataupun, okay dia dah faktorkan general form. Okay, dia tekan kereta dapat X negatif 3, X 2. So bila dia reverse, X tambah 3, letak koma je. X tolak 2 sama kosong. Yang ni pun tak diterima. Okay, sebab dia tahu yang ni awak gunakan kereta, awak reverse. Kan? Sebab ada koma. Faham tak? Faham tak? Padahal beza dia koma je. Okay, yang ni mengakibatkan pemfaktoran tak diterima. So jawapan akhir pun salah. So satu markah je dapat. Sangat rugi eh. So jangan ulangi benda yang sama. Okey, kesilapan lagi apa dia? Pemfaktoran yang tidak lengkap. Okey, tak lengkap eh. Contoh, 4, 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 5 sama dengan kosong. Okey, awak ambil kalkulator, tekan x sama dengan negatif 5 per 2, x sama dengan 1. Bila awak reverse, okey awak dapat x tolak. Okey, dia tolak, buat salah tambah. So, tambah 5 per 2. Tambah, buat salah tolak. Ini dipanggil pemfaktoran tak lengkap. Sepatutnya apa? 2x tambah 5. Okay, macam ni dia tak hukum semua tapi dia hukum perfaktoran je. Jawapan masih lagi sama. Dapat markah. So hilang satu markah je. Okay, ini satu key kesilapan. Okay, yang ni satu markah. Okay, ni dua markah. Okay, dua markah. Ni pun dipanggil pemfaktoran tak lengkap. Okay, kenapa tak lengkap? Kenapa tak lengkap? Okay, ingat eh. Bila awak dapat negatif, sekejap.
negatif 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 5 sama kosong. Bila awak kembangkan ni, 2x kuasa 2x darab x, awak akan dapat 2x kuasa 2. Awak tak akan dapat ni. Itu dipanggil perfaktoran tak lengkap. Faham tak? Bila awak darabkan 2x darab x, awak akan dapat 2x kuasa 2. Padahal atas ni adalah negatif 2x. So apa yang perlu awak buat adalah pastikan x kuasa 2 ni dia punya pemboleh, dia punya nilai ni sentiasa positif. Okay, itu je keyword yang perlu awak tambah. Iaitu apa? Darabkan semua ni dengan negatif. So awak akan dapat negatif 2x akan dapat 2x kuasa 2. Tolak, jadi darab tolak akan dapat tambah 3x. Tambah 5 darab negatif akan dapat tolak 5 sama kosong. Awak letak ni dekat tengah ni. Ha, tu je tugas yang perlu awak buat. So dapatlah markah penuh. Bila ni ada, automatik ni jadi betul. Sebab bila 2x darab x akan dapat 2x kuasa 2. Sebetullah. Pemfaktoran awak betul. Faham tak ni? Ha, ini yang paling ramai sangat buat. Okay, sebab dah biasa gunakan kereta kan? Confirm lah ramai gunakan kereta. Sebab kalkulator ni sangat memudahkan kita. Tapi kena ada tips ataupun teknik-teknik dia. Teknik penulisan tu. Okay, so bagi ni dapatlah markah penuh, iaitu 4 markah. Itu je sebenarnya. Okay, boleh tak? Faham tak? Faham juga. Sehingga daripada hari ni, pastikan buat apa yang saya saya kongsikan ni lah. Alright, boleh. InsyaAllah. Okay, soalnya kita pergi kepada garis lurus. Sebab garis lurus ada kaitan dengan ketaksamaan tadi. Yang tu saya syok pergi garis lurus pula. Okay, ada lagi setengah jam. Kejap je kan? Alright. Okay, garis lurus eh. Garis lurus yang perlu awak tahu adalah kecerunan. Kecerunan ni adalah negatif pintasan Y bagi pintasan X. Itu kecerunan. Ataupun yang ni. Y. Beza Y. Bagi beza X. Beza Y adalah Y tolak Y. Okay, beza X adalah X tolak X. Itu sebab kecerunan formula dia Y tolak Y, X tolak X. Faham tak? Kalau ni satu, satulah. Ni dua, ni dua. Dapat dua titik. Y tolak Y, X tolak X. Ataupun negatif pintasan Y bagi pintasan X. Itu pertama sekali yang perlu awak tahu. Kecerunan. Faham tak ni? Kemudian awak pilih satu titik XY tadi. Masukkan dekat Y dengan MX campur C untuk dapatkan nilai C. So gantikan nilai M dan nilai C dapatlah persamaan. Senang je garis lurus. Okay, yang perlu tahu, yang apa lagi perlu awak tahu adalah yang pertama pintasan Y. Bila pintasan Y, nilai X dia kosong. Ni eh, pintasan Y, nilai X dia kosong. Iaitu titik dia adalah kosong Y. Okay, faham tak? Okay. Kemudian bila pintasan X pula, ni pintasan X, ni pintasan X, ni Y. Pintasan X, okay, nilai Y dia kosong. Iaitu titik dia adalah X kosong. Faham tak? Ha, tu yang perlu awak tahu. Boleh tak boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Tahu ni seronok awak buat soalan garis lurus. Okay eh, ingat eh. Yang pertama kecerunan, iaitu Y tolak Y, X tolak X ataupun perubahan Y, jarak dia berapa, perubahan X. Ataupun diberi pintasan, negatif pintasan Y bagi pintasan X. Itu yang pertama. Yang kedua, awak dapat kecerunan, awak gantikan satu titik yang lengkap untuk dapatkan nilai C. Dapatlah Y dengan MX campur C. Yang ketiga, awak perlu tahu adalah bila pintasan Y, nilai X dia kosong. So kosong Y. Bila pintasan X, nilai Y dia kosong, iaitu X kosong. Okey, boleh? Okey, kita tengok satu contoh. Okey, dia kata rajah 6 menunjukkan rhombus PQRS yang dilukis pada satu satah kertas. Bila rhombus, okey, jap eh. Apa soalan dia? Okey, cari persamaan garis lurus PS seterusnya pintasan Y bagi garis lurus itu. Okey, bila rhombus, okey, apa yang awak tahu tentang rhombus? Okey, rhombus ni soalan favorite lah eh. Kemungkinan akan keluar tu tinggilah. Okey, rhombus yang pertama dia ada dua pasang sisi selari. Ni sisi selari. Bila sisi selari, kecerunan dia sama. Okey, itu yang pertama. Okey, kecerunan ni sama. M1 sama M2. Okey. Kemudian sisi selari ni pula. Ni pun sisi selari. So M3 ni sama dengan M4. Ni M4. Okey, itu ciri-ciri rhombus. Faham tak ni?
Itu yang pelawak tahu, ciri rhombus yang pelawak tahu adalah dua pasang sisi yang selari. Okey, jadi bila selari, kecerunan dia sama. Kemudian apa pelawak tahu lagi? Rhombus adalah ni. Ini adalah titik tengah. Sisi dia sama. Ni kebat lah ni kot. Tak pernah keluar lagi. Okey. Kalau keluar tu ramai yang kekial kot rasanya. Okey. So rhombus dua pasang sisi yang selari. Soalan dia, cari persamaan garis lurus PS. PS. Okey. Okey, faham? Boleh tak? So, untuk dapatkan garis lurus PS, kita tahu sisi ni, kecerunan yang ni dengan kecerunan ni adalah sama sebab dia selari. So, pasangan yang lengkap adalah ni. Kan, carilah kecerunan ni dulu. Kecerunan adalah Y tolak Y 8 tolak 1 per 1 tolak 8. Faham tak? Dapatlah negatif 1. Dia kecerunan ni negatif 1, kecerunan ni pun adalah negatif 1. Siap. Boleh tak boleh? Senang boleh, kan? Boleh. Dan lurus tu pun ramai yang salah. Ramai yang tak buat, tak tahu kenapa. Okay. Ha. Okay. Kemudian dapat kecerunan titik ni X ni Y. Ha, gantikan lah. Y sama dengan MX campur C. Okay. Gantikan kecerunan ni X ni Y. Y dia 1. Kecerunan dia negatif 1. X dia negatif 6. Tambah C. Okay, so 1 sama dengan 6 tambah C. Okay, so C ya, awak tengok. C ni berada di belakang. Okay, C ni berada di, sorry, di bawah. Ni C ya, ni C. C ni berada di bawah. Bawah ni mesti negatif. Haa, tu keyword dia. So, dapatlah C negatif 5. Betul lah. C negatif 5. C berada di bawah. So, betul lah C negatif 5. Ni sebagai nak, nak apa kata orang? Nak semak. Okay, so C dia negatif 5, C negatif 5. So gantikan M, gantikan C, so dapatlah Y sama dengan negatif X tolak 5. Dapatlah persamaan garis lurus. Okay, seterusnya, pintasan Y. Okay, bila pintasan Y apa yang kosong? X kosong. Gantikan X ni dengan kosong. So Y sama dengan kosong tolak 5. Y sama dengan negatif 5. Betul tak? Dia siap ke ni? Betul ke pintasan Y dia? Y sama dengan negatif 5. Betul ke salah? Cuba respon sikit. Betul tak? Betul ke salah? Ya, dua ya. Betul ke salah? Betul tak pintasan Y dia? Y sama dengan negatif 5. Betul tak? Betul ke salah? Dua je. Betul ke salah? Betul. Betul ke salah? Betul eh. Okay, sebenarnya salah. Y sama dengan negatif 5 adalah persamaan. Ingat eh. Ini paling ramai yang salah. Okay. Y negatif 5 adalah persamaan. Dia nak pintasan Y. So, tu dia lah pintasan Y. Pintasan Y. Terima kasih yang respon tu ya. Supaya lepas ni awak ingat betul-betul jangan buat benda yang sama. Jangan lakukan kesilapan yang sama. So pintasan Y adalah negatif 5. Itu dia jawapan yang paling tepat yang sebetulnya. Faham tak? Ini yang paling ramai salah. Kalau dia kata nyatakan pintasan Y. Okay, Y sama dengan negatif 5 dah stop. Hilanglah markah. Sebab Y sama dengan negatif 5 adalah persamaan. Y negatif 5. Kata yang belajar tadi, Y sama dengan negatif 5, Y sama dengan 5, X sama dengan 4, X sama dengan negatif 4. Faham tak? Sama juga macam contoh dia kata, cari pintasan X contoh. Kita tambah lagi. Cari pintasan X contoh dia. So pintasan X apa? Cuba buat sekejap. Y sama dengan negatif X tolak 5. So bila pintasan X, apa yang kosong? Y kosong. Y kosong. So dapatlah kosong sama dengan negatif X tolak 5. Buat sana X sama dengan negatif 5. Betul tak X negatif 5? Betul lah X negatif 5 sebelah kiri. Betul tak pintasan X dia X sama dengan negatif 5? Betul tak? Betul ya. Betul tak? Baru dua kali tu. Kan? Betul ke salah? Pintasan X dia adalah X sama dengan 5. Betul tak? Betul tak? Kena tulis pintasan X. Yes. Pintasan X adalah negatif. Pintasan X ialah negatif 5. Kena ada pintasan ni.
sama dengan apa tak apa sebab dia pintasan. Kalau awak tulis X sama dengan 5 je, nanti 5, ini bukan pintasan. Dia kena ayat pintasan. Pintasan X sama dengan nanti 5. Faham tak ni? Pintasan X sama dengan nanti 5. Betul ke? Okay. Pintasan X sama dengan nanti 5 dan pintasan Y sama dengan nanti 5 dan Y sama dengan nanti 5 ada dua benda yang berlainan. Faham tak ni? Pintasan X ni merujuk kepada pintasan X tu nanti 5. Y nanti 5 maksud dia persamaan. Okay, so dua benda yang berlainan. Hati-hati ya. Ha, ni awak boleh salah kali kedua kan? InsyaAllah lepas ni buat latihan, pastikan jangan ulang benda yang sama. So pintasan X kena tulis. Pintasan X ialah ataupun sama dengan pun tak ada masalah. Tapi kena ada keyword dia pintasan X yang bagi X sama dengan negatif 5 ataupun Y sama dengan negatif 5 salah. Okay, faham eh? Ha, lepas ni kalau buat latihan, pastikan jangan salah. Okay, yang terkini adalah trial kan? Trial mulakan dengan latihan lah. Jangan salah. Sebab bila salah tu akan bawa kepada trial. Okay. So ni jawapan tadi lah. Saya tak terang lah. Okay, so dapatlah markah tadi. Okay. Empat markah kan? Tiga ke empat. Empat markah eh. Okay. Okay, kita tengok satu lagi contoh. Ni pun soalan melibatkan, ni antara soalan kebat. Bila soalan kebat ni awak dah jawab, okay, dia dah jadi bukan kebat bagi awak. Tapi dia akan jadi kebat bagi orang yang tak pernah jawab. Ha, itu beza dia kebat dengan tak kebat. Itu sebab awak kena cari berapa soalan yang melibatkan pembacaan yang panjang, rajah-rajah, yang soalan simple. Ada dua. Satu soalan yang panjang. Panjang sangat soalan tu. Dia akan jadi susah sebab dah baca. Satu lagi dia ada gambar je. Gambar macam tadi yang bicycle dengan tricycle tadi, dia bagi gambar. Kemudian tak bagi ayat yang panjang. Itu pun akan jadi masalah kepada ramai calon. Sebab soalan tu simple sangat. Ha, okay. Itu antara contoh-contoh soalan kebat. Okay, tengok eh. Okay, kita nak sama. Okay. Raja 8 menunjukkan logo yang dilukis pada satah kertas yang terdiri daripada sebuah segi empat tepat. Ini segi empat tepat ni. Okay, O, P, Q, R dan sebuah trapezium. Apa ciri trapezium? Hidden dekat situ. Apa ciri trapezium? Apa ciri trapezium? Kalau rhombus tadi, dia ada dua pasang sisi yang selari. Kalau trapezium? Satu pas lari. Satu pasang sisi ni yang selari. Bila selari, apa yang sama? Kecerunan. Itu keyword yang kita nak. Gradient dia sama. Faham tak? Itulah keyword dia. Itu yang dipanggil kebat. Sebab dia tak bagi direct. Okay, faham? Okay, so kita tahu kecerunan dia sama. Okay, kita baca lagi. Panjang segi empat tepat 12. So, segi empat tepat 12. Ni 12. Bila ni 12, ni pun 12 lah. So, titik dia adalah 12 kosong. Kan? Faham tak ni? So, bila ni 12, ni 12 kosong. Okay, ni 12. Okay. Boleh tak boleh? Tak tahulah 12 apa. Tak tahu kan? Okay, biar dulu. Kemudian, dan lebar segi empat tepat ialah 3. Ni 3. Bila ni 3, titik dia 0.3. Bila ni 12, ni 3 lah. Sebab ni 3 tadi. Faham tak? Boleh tak boleh? Tu yang saya nak bagi tahu. Kita terjemahkan ayat kepada nombor matematik. Dia nak tu yang kemahiran yang perlu awak kuasai. Itu yang menandakan pelajar dapat A+ dan sebagainya. Okey, kemudian dia kata titik V, U dan Q berada tegak di atas R. Maksud dia ada tegak di atas R. Maksud dia ni 12 lah ni. 12. Okey, 12. Tak tahu apa lah. Okey, faham tak? Faham tak ni? Okey, kemudian dia kata tegak di atas R. Kemudian tinggi tegak V ni, tinggi tegak V ni, okay, ialah 9 cm dari paksi X. Dari paksi X, 9 cm. So ni 9 lah. So dapat titik dia 12.9. Okay. Dan panjang PT. Ni PT. PT panjang dia adalah 4. Ni 4. Bila ni 4, 4 apa? 4.3. Kan sebab ni tinggi 3, dapatlah 4.3. Okay, faham tak ni? Setakat ni faham tak? Macam mana nak terjemahkan ayat yang panjang kepada matematik? Faham tak ni setakat ni? Faham juga. Itu yang dipanggil kebat yang 50%. Banyak eh. 50% sangat banyak untuk kebat. Okay, kemudian dia kata cari persamaan bagi garis lurus TU. Cari TU. Okay, bila TU, okay, kita cari persamaan garis lurus TU, okay, kita cari kecerunan. Tapi kes ni persamaan tak lengkap.
macam mana dapatkan keturunan TU ni? Macam mana dapatkan keturunan TU? Cari keturunan PV. Cari keturunan PV. Nampak tak keyword dia trapezium tadi? Daripada trapezium ni lah akan dapat tahu bahawa keturunan dia sama. Okey, ni saya hilang pula saya punya pen ni sekejap eh. Okey. So cari keturunan ni. Sekejap eh, dapat ni habis pula. Sekejap, sekejap. Okey, cari keturunan PV. Okey, sekejap eh. Okey, keturunan PV Y tolak Y. 9 tolak 3. 9 tolak 3 per 12 tolak 0. So dapat apa? 6 per 12 kan? Dapatlah 1 per 2. Betul tak? Bila keturunan ni 1 per 2, keturunan ni pun sama 1 per 2. So masukkan Y sama dengan MX campur C. Guna titik ni. Ni X, ni Y. Y dia 3, M dia dapat 1 per 2, X dia dapat 4. Dapat C. Okay. So dapatlah 3 sama dengan 2 tambah C. So C dapatlah 1. Betul tak 1? Kau terlanjutkan. Lebih kurang tu. Okay. Tepat tu. So dapatlah C 1. Oleh sebab itu, gantikan C dan gantikan M dalam persamaan Y, MX campur C. So dapat Y sama dengan M dia dapat, M dia apa? Negatif 1 per 2. C dia dapat 1. Dah siap. Okay. Itulah persamaan garis lurus TU. Faham tak ni? Faham juga. Senang kan? Okay. InsyaAllah kan? Lepas ni buat latihan lah. Okay. Seterusnya, cari tinggi tegak dalam CM titik U. U ni apa? U ni pula dia nak U ni. Y ni apalah. So gantikanlah. Gantikan apa? X dia dengan 12. So gantikan. Y sama dengan negatif 1 per 2 X dia 12. Tambah 1. So Y sama dengan negatif 6 tambah 1. Apa yang salah ni? Oh, 1 per 2. Sorry, sorry. Bukan negatif. Sorry, ya. Ni positif, eh. Sorry. Ni positif. Sorry, sorry. Ni positif, eh. So, Y sama dengan, dapat tadi Y sama dengan 1 per 2 X tambah 1, eh. Alright. So, gantikan titik ni. So, Y sama dengan 1 per 2 X dia 12 tambah 1. Nampak tak? Bila awak kena pasti, dapat negatif. Tak logik lah sebab ni negatif. Nampak? Dapat kesalahan kan? So, kita dapat ni, dapat negatif 5. So benda ni tak logik sebab Y ni mesti positif dekat atas. Nampak keyword dia. Jadi kalau kita salah pun kita dapat kena pasti. So ni kita potong. So Y sama dengan 6 campur 1. Dapatlah Y sama dengan 7. So tulislah tinggi tegak lepas X adalah 7 cm. Okay, faham tak ni? Faham tak? Senang kan? Kan? Hari ni penat kepala sikit nak fikir, eh? Sebab dia banyak kebat kan. Tak apa. Okey, inilah jalan-jalan kerja dia. Samalah ni saya dah buat. So Y dapat 7. So jalan markah dia dekat 1, 2, 3. Dapatlah 4, 5 markah dekat situ. Okey, boleh. Kita pergi lagi satu contoh. Ni soalan kita ambil soalan kebat lagi ni, eh. Okey, nak biasakan awak dengan kebat sebab 50%. Okey, kita tengok soalan ni. Dia kata rajah 6, okay, menunjukkan segi tiga sama kaki ABE. Sama kaki. Okay. Kita baca je segi tiga sama kaki, kita tahu. Ciri-ciri segi tiga sama kaki adalah kaki dia sama. Kemudian, segi empat selari. Okay, selari. Bila selari, kecerunan ni sama. Kecerunan ni pun sama. Faham tak ni? Kalau rhombus pun sama. Dua kecerunan yang sama. Okay, dua pasang sisi yang sama selari. Sama keturunan. So, segi empat selari. Faham tak ni? Okay, terus transfer kepada apa yang kita tahu. Kemudian,
dilukis pada satah kertas. Benda ni dilukis pada satah kertas. Soalan ni pun favorite eh. Banyak negeri kalau trial nanti insyaAllah akan keluarkan soalan macam ni. InsyaAllah kalau banyak tu, SPM pun kemungkinan besar akan tanya soalan macam ni. Okey, yang mewakili bentuk bumbung gazebo. Ni gazebo lah ni, milik Encik Fadi. Okey, diberi panjang AE. AE ni 30. 130, sorry. Bila ni 130, ni pun 130. Panjang dia. Kemudian OB 50. Ni 50. Okey. Kemudian BC 100. 100. Okey, faham tak? Okey, apa soalan dia? Ha, cari persamaan garis lurus yang menyambungkan kayu alang dari C ke D. Ha, cari persamaan garis lurus ni. Persamaan garis lurus CD. Ha, dia nak ni. Okey, cari persamaan garis lurus CD. Bila persamaan garis lurus, kena ada kecerunan dan kena ada satu titik yang lengkap. Ingat eh. Okey, apa yang kita boleh buat? Ni 50, kalau kita keluarkan segitiga ni. Okey, kita dapat satu teorem Pythagoras. Ni 50, ni 3130. So dapatkan height ni, apa h dia? Iaitu 130 squared minus 50 squared. Square root. So 5, 12, 13, so dapat 120. Square root. Faham tak? So dapatlah ni 120. Titik dia adalah 0, 120. Faham tak ni? Faham tak? Faham je juga. Faham eh? Okay. Kemudian apa lagi perlu dapat? Ni 50. Bila ni 50, titik dia adalah 50, 0. Dapatlah satu pasangan titik. Ni dengan ni. So kecerunan ni sama dengan kecerunan ni. Kan? Sama eh? So cari kecerunan. Kecerunan adalah Y tolak Y 120 tolak 0 per 0 tolak 50. Okay, dapat apa ni? Negative 12 per 5. Betul tak? Ha, bagi dalam bentuk pecahan pun dapat. Dapat kecerunan. So kecerunan ni adalah negatif 12 per 5. Ini, eh? Dapat kecerunan negatif 12 per 5. So ada tak titik lengkap yang kita boleh dapat? C ke D yang kita boleh dapat titik lengkap? Untuk cek persamaan, Y sama dengan MX campur C, kita perlu dapatkan kecerunan dah ada. Dan satu titik yang lengkap. Okay. Mana titik yang lengkap yang kita boleh dapat? Dekat mana? C. Ha, ni 50. Ni 100. So C adalah 150. Kosong. Ha, faham tak? So ni X, ni Y. So masukkanlah. Y dia kosong. M dia negatif 12 per 5. X dia 150 tambah C. Okay, ni 5, 5, 19, 30. Kan? Akan dapat 0, negatif 360 tambah C. So C dapatlah 360. Oleh sebab itu, gantikan M, gantikan C, dapatlah persamaan dia Y sama dengan M adalah negatif 12 per 5. C dia adalah tambah 360. Cuba kita semak. Betul tak C dia naik ke atas? Zaz. Ha, betul lah. C dia positif. Betul tak kecerunan dia negatif? Ha, macam ni negatif lah. So betul lah. Okay, tu nak semak. Okay. So dia kata cari persamaan. Dah siap. Itulah jawapan yang kita kehendaki. Boleh tak boleh? Faham tak faham? Faham. Faham Diego. Faham kan? Kan? Alright, inilah dia punya jalan kerja tadilah. Okay, ni saya detailkan tadilah. So dapatlah kecerunan, so masukkan dekat ni dapatlah jawapannya C sama dengan 1, 1, 1, 1. Okay, boleh? Okay, saya pergi satu contoh. Matrix, sebab matrix pun ada kaitan dengan yang kita belajar tadi. So apa yang kita belajar hari ni, dia berkait. Okay, boleh yang lama sikit tak apa kan? Kan? Okay, ada lagi minit ya. InsyaAllah kita buat sikit lagi. Okay, diberi matrik songsang bagi 2, 3, 1, 4 ialah 1 per P 4N negatif 3, 2. Soalan dia,
Okay. Okay. Cari nilai P lah kan. Cari nilai P ni lah. Okay. Sebelum tu kita tahu matriks songsang. Okay. Ni matriks songsang kalau kita ulang kaji balik. Okay. Katakan A adalah A, B, C, D. So matriks songsang adalah 1 per A, D tolak B, C. Dia macam ni. Okay. Ni tarapkan. Tolakkan dengan ni. Okay. Ha, ni. Ni tukar tempat. Yang ni tukar tanda. Ha, okay. Ni awak kena tahulah. Formula ni diberi nak exam. Tapi kalau awak faham konsep, dia lagi mudah, lagi seronok untuk jawab. Okay. Faham tak ni? Okay. So, kita ambil satu contoh. Okay. Kita songsangkan matrik ni. Kita songsangkan, dapat ni. Ini saya tak nak beritahu lah. Saya nak pergi jalan kerja je lah. Okay. So, bila songsangkan, kita buat perbandingan. So, dapatlah P adalah negatif 5, P adalah 5, N adalah negatif 1. Matrik saya nak highlightkan. Okay. Kita buat satu contoh. Okay. Contoh ni Ini awak boleh screenshot lah ni. Okay. Dia beri matrik songsang bagi ni adalah ni. So, sama juga. Songsangkan ni, buat perbandingan dapat ni. Okay. Kalau dia kata, dia beri 1 per M, darab ni adalah identity. So, kita tahu A darab songsang A adalah identity. So kita songsangkan yang ni, okay, macam tadi, kita bandingkan dengan yang ni, dapatlah nilai M dan N. Settle. Benda yang sama tapi cara penyampaian yang berlainan. Okay, nombor 3 pula, dia beri A, dia beri B. Dia kata AB adalah identity. So kita songsangkan A ni, dapat songsang ni, bandingkan dengan B. Settle, dapat H dan K. Benda yang sama je. Okay, D ni pula. Diberi ni tidak mempunyai songsang. Bila tidak mempunyai songsang, okay, bila tidak mempunyai songsang, okay, apa yang perlu buat? Sekejap. Okay, ni Yang bawah ni. AD tolak BC. AD tolak BC tak boleh sama dengan kosong. Kalau sama dengan kosong, dia jadi undefined. So, bila BC tolak AD tolak BC sama dengan kosong, dia tidak mempunyai songsang. So dalam kes ni, buat-buatlah ni. Ha ni. 5 darab 4 tolak 2K. Sama dengan kosong. Bila yang bawah tu per dengan kosong, dia tak mempunyai songsang. So dapatlah 20 tolak 2K sama dengan kosong. So 2K sama dengan 20. So K dapatlah 10. Ni soalan yang mungkin ditanya lah. Favorite lah ni. Okay. Ha, itulah maksud di sini. Semua soalan ni okay, melibatkan songsang. Cuma terjemahan atau penulisan dia sahaja yang berlainan. Okay, jangan takut pada bentuk soalan. Sebab benda yang sama semua tu. Okay, boleh Kita ambil satu contoh. Soalan penuh lah, matriks. Okay, tulis persamaan linear berikut dalam bentuk matriks. Contoh kan, ni awak pastikan ni X, X, ni Y, ni Y. Dan susun X, X, Y, Y. Tukarkan kepada bentuk matriks. Ni tukarkan bentuk matriks. Ni 2, ni 1, ni 3, ni 4. XY, XY, negatif 8, negatif 14. Okay. Okay. Kemudian, awak ambil songsang tadi. Ha, ni ada songsang. Masukkan songsang kat sini. So, XY. Okay. Awak masukkan songsang ni. Ha, salin ni balik. Ha, okay. Tulis ni dapat satu markah. Itu yang kita nak jalan kerja dia. Okay. Kemudian yang ni awak guna kereta pun apa, tak apa. So, dapatlah jawapan ni. Dapat jawapan yang dikendaki. Okay, satu, satu, satu. Faham tak ni? Keyword dia awak kena tunjuk ni. Yang ni awak nak guna kereta ke apa, terpulang lah. Okay, yang ni sebenarnya, ni boleh kan kalau awak nak guna bicycle tu boleh. Ni bicycle tadi, yang ni, ni. Ni, darab ni, campur ni, darab ni. Okay, ni, darab ni, campur ni, darab ni. Okay, sama juga lah. Okay, dapat ni. Apa awak gunakan kereta pun boleh. Okay, yang penting awak dapat ni satu markah, tukarkan bentuk am, tunjuk jalan kerja ni masukkan nilai ni. Dapat satu markah lagi. Kemudian awak bagi jawapan akhir. Jadi hilang. Okey, jawapan akhir iaitu dapat bila dia nilai X dan Y, bagi nilai X dan Y. Dapat 4 markah kat situ. Okey. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh juga. Okey. Boleh ke lagi ke? Lanjutkan lagi boleh ke? Ha? Kena stop dulu. Ni kan? N4. Kena satu lagi contoh. Luas dan perimeter. Last juga. Last lah. Okay. Kita tengok luas dan perimeter. Luas dan perimeter ni senang je sebenarnya.
Okay, lilitan dan perimeter dia ada kaitan eh. Okay, awak tengok bulatan ni. Bila bulatan, dia ada dua. Yang ramai sangat keliru adalah luas. Kalau luas adalah pi c kuasa 2. Sebab luas dalam unit kuasa 2 ni adalah luas. Luas bulatan. Kalau lilitan, 2 pi j. Okay, jangan salah eh. Lilitan. Luas adalah pi j kuasa 2. Sebab luas unit dia sentimeter persegi. Ingat ni. Okay, kalau dia nak sektor, masukkanlah. Contoh sektor dia 30, 130. Kan 130. Ini lilitan lah kan. Okay, katakan lilitan ni 130. So 130 per 2 pi j. Okay, dapatlah ni. Kalau nak perimeter, tambah 14, tambah 14. Tu je sebenarnya. Okay. Kalau ini pula, luas bulatan, kita dah beritahu tadi, luas bulatan adalah pi j kuasa 2. Okay, mantikan j jari. Kalau dia nak sektor, masukkan sudut dia 130 per 360 pi j kuasa 2. Dapatlah luas. Ha, tu yang ramai yang keliru. Okay, kita ambil satu contoh. Okay, dia kata, rajah 10, dia kata kawasan menurut menunjukkan pengelap tingkap sebuah van belakang. Ini pengelap lah ni. Okay. Kemudian diberi panjang lengkok. Panjang lengkok ni adalah 115.5 diberi. Okay. Sudut dia cangkum, ni diberi 135. Okay. Rajah. Soalan dia. Okay. Gunakan pi 27. Hitung luas kawasan cermin belakang yang tidak diliputi. Maksudnya cari luas kawasan yang tak berloret. Okay. So macam mana dapat? Untuk dapatkan luas kawasan tak berloret, mestilah luas segi empat tepat tolakkan dengan luas sektor. Ha, ni keyword dia. Ni pun hebat ni banyak makan. Dapatlah luas kawasan tak berloret. Okay, masalah sekarang ni, kita tak tahu jejari. So kita tahu lilitan tadi. Okay, lilitan adalah 2 pi j. Sudut dia adalah 135. So 135 per 360 darab 2 pi 22 per 7, dia jari tak tahu, sama dengan lengkok dia ni. 115.5. So daripada sini awak dapat selesaikan J. So J dapatlah selesaikan, dapat J. Dapat J apa tadi? 49 ke? Sekejap, saya tengok. Ha, J 49. Ni saya teruskan lah eh. Nanti awak kira lah. So dapatlah J ni 49. Bila dapat J 49, ha, awak terus masukkan. Luas segi 4 tepat adalah panjang darab lebar. So 125 darab 60. Tolakkan dengan luas sektor. Luas sektor, luas bulatan adalah pi j kuasa 2. So sudut dia adalah 135 per 360 pi 22 per 7. J adalah 49 kuasa 2. Okay, ambil kereta. Selesaikan. Kan dapatlah markah penuh. Okay, tu je keyword dia. So kalau kita tengok, ha, ni kita dah buat dalam kereta dia. So awak masukkan ni tadi, dapatlah 1, 1, 1, 1. Ha, ni berapa markah ni? Ada 5 markah. So awak bagi ni, awak tahu formula lilitan tadi. Ay, sorry. Hilang pula. Ha, ni formula lilitan 1 markah, dapat jari 1 markah. So awak masuk, awak tahu bahawa segi 4 tepat tolak sektor 1 markah, 1 markah. Formula segi 4 tepat awak tahu. Luas sektor awak tahu. Operasi tolak. Sebab bila awak tolak segi 4 tolak sektor, dapat luas kawasan tak berloret. Ni awak tahu, dapat lagi 1 markah. So awak ambilkan kereta, selesaikan. Bagi untuk perpuluhan boleh, pecahan tunggal, pecahan bercampur pun boleh. Dapat lagi 1 markah. So markah dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah. Ni gabungan luas dan perimeter. Boleh kot? Boleh tak boleh? Boleh cikgu. Boleh. Aku dah pukul 4 dah kan? InsyaAllah. Okay. Dah penuh dah kepala dah hari ni. Boleh masuk ke? Kan? Okay. Dapat tak? Dapat apa hari ni? Dapat tak kefahaman sikit-sikit ke macam mana? Okay eh. Okay. Disebabkan masa pun dah tamat lah kan? Nanti ramai ada hal apa semua kan? Saya tak salah apa sebenarnya. Okay. Kesimpulannya eh. Apa yang boleh saya share di sini. Okay. Sebenarnya awak kena bersedia daripada saya bagi penutup sikit. Bersedia daripada awal, iaitu awak kena bersedia dengan soalan-soalan yang melibatkan kebat. Okay, kebat di mana? Kebat dan pisah lah kan, tindang pisah kan, sebab kita dalam proses tindang pisah, iaitu soalan yang melibatkan pembacaan. Dia ada dua kategori eh. Satu, soalan yang melibatkan pembacaan. Ayat yang tadi kita bagi, bila ayat tu panjang, okay, awak baca yang last kali, apa dia nak.
apa yang dia nak tu awak labelkan sebagai satu perwakilan X dan Y ke. Kalau orang Ali dengan Kasim, so AK lah. Sebab orang biasa kalau X dan Y awak tiru. Okay, awak mewakilkan sebagai satu perwakilan dan awak terjemahkan kepada bentuk matematik. Tu keyword dia. Okay, satu lagi soalan kebat tu mungkin dia tak bagi ayat yang panjang. Dia bagi satu gambar aja. Dia bagi gambar, daripada gambar tu ya, yang awak kena tukarkan kepada bentuk ataupun formula matematik. Tu dua keyword yang saya boleh tekankan kat sini. Faham tak ni? Okay, selain daripada tu, awak cuba yang akhir sekali awak semak lah. Okay, yang penting adalah awak perlu semak jawapan. Macam saya tadi pun salah kan? Sebab negatif tadi salah saya, nampak tak? Padahal dia punya kecerunan adalah 1/2. Saya letak negatif 1/2. Bila salah satu maklumat awak ganti, mengakibatkan awak ada banyak kehilangan markah. Okay, itu yang perlu awak tekankan. So, kesimpulan dia yang pertama, awak perlu rancang strategi lah. Strategi maksud dia awak kena biasakan dengan soalan-soalan yang berbentuk kebat. Okay, awak carilah buku-buku di pasaran ke, buku-buku mana, buku lama pun tak ada masalah. Yang penting buku lama tu masih lagi dalam silibus kita. Janganlah ambil soalan bumi surat sfera. Silibus tu dah dihabiskan. Janganlah ambil soalan soalan apa? Satah dalam 3 matra contoh kan. Tajuk tu dah dikeluarkan. Ambil lagi, ambil, awak masih lagi boleh guna past year question, soalan-soalan yang lepas yang berkaitan dengan silibus terkini. Dia masih ada sama lagi. Okay, cuma ada pertambahan macam pencukaian apa semua tu. Tu kena beli buku baru lah. Okay, awak boleh masih lagi type dekat internet. Carilah SPM 94, 95. Awak boleh pergi pakai soalan tu. Carilah soalan-soalan yang saya ajar tadi. Okay. Biasanya kalau awak cari soalan yang lepas-lepas 2005, 2006 tu adalah soalan hebat sebenarnya. Soalan pembacaan panjang kalau awak cari kat internet lah. Dan soalan dan sebagainya lah. Okay. Cuma awak cuba buat. Sebenarnya nasihat saya, awak cuba buat latihan dengan ada keyword ya. Saya bagi kalau nak murid saya. Yang pertama, latihan dengan cepat. Okay. Kemudian latihan yang banyak. Banyak. Dan yang penting sekali adalah berterusan. Okay, maksud dia apa? Contohnya hari ni awak dah dapat tip tadi. Okay, dia ada beza eh. Contoh pelajar A, dia buat latihan hari ni sekarang pukul 5. Dia buat malam sekarang pukul 8. Itu pelajar A. Pelajar B pula, dia buat besok pagi, 8 pagi. Pelajar C, dia buat 3 hari lagi. Okay, pelajar D, dia buat minggu depan. Pelajar E, dia buat bulan depan. Okay, awak tengok awak kategori mana. Okay, itu yang menandakan result awak, yang mencerminkan result awak. Kalau awak buat malam ni, contoh dia pukul 8, pelajar A, insyaAllah awak akan dapat A. Okay, kalau awak besok, pagi, walaupun besok, ala besok je. Okay, kemungkinan awak akan dapat B. Okay, pernah terasa tak benda ni? Kan, agak-agak awak nak buat bila latihan. Kan, senyum tu, macam terkena lah tu. Kan, janganlah buat bulan depan. 2 hari lagi. Kan, sekarang ni kita sibuk dengan perkongsian pun semua kan, matematik lah, tambahan lah, fizik, kimia. So tak ada masa lah, jadi kita buatlah minggu depan. Minggu depan tu dah kategori sebagai pelajar D. Itulah kemungkinan result yang awak akan dapat. So sayanglah. Okay, awak dah buang masa 2 jam belajar, tiba-tiba awak tak nak praktikkan apa yang diajar. So nasihat saya, buatlah latihan dengan cepat, banyak dan berterusan. InsyaAllah saya doakan awak berjaya dengan cemerlang. Okay, dalam semua bidang, terutamanya dalam matematik SPM 2021 yang akan berlangsung dijangka bulan 3 2022 kalau tak ada perubahan. Okay, insyaAllah. Okay, saya doakan awak berjaya dengan cemerlang insyaAllah. Kita doakan kita semualah berjaya dengan cemerlang insyaAllah. Terutamanya matematik SPM 2021. Okay, saya minta maaf jika ada salah silap sepanjang 2 jam masih diperuntukkan untuk saya berkongsi. Okay, yang baik itu dari Allah SWT dan yang buruk itu dari saya sendirilah. Kelemahan itu dari saya sendiri. Okay, sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula pada pengurusi majlis. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Igo. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas perkongsian oleh Tuan Muhammad Nizam bin Mat Tahir yang telah disampaikan tadi. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi panduan berguna untuk kita semua. Terima kasih kepada semua murid yang menyertai program Teknik Menjawab Matematik SPM KSSM 2021. Maka majlis kita berakhir di sini. Saya selaku pengacara majlis memohon ampun dan maaf andai ada tersalah bicara sepanjang mengenalikan majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.